objek so subjektif itu menjadi kecil gitu. Semua proyek di tempat-tempat seperti semua yang ada lapangan itu penting gitu. Uh, sedikit kutipan uh, dari materi Prof. tadi bahwa uh, uh, semua apa yang kita lakukan itu lakukanlah dengan mendesain secara tepat. Dari Mas Antonius, uh, kita sebagai calon arsitek muda nantinya tetap optimistik, ya optimis dalam mendesain. Jadi, bagiannya caranya juga tetap bisa terdeteksi uh, selama masa pandemi ini pertama itu ada set observe kemudian uh, ada try kemudian arah pelaku kaha nah jadi harus ya, ada uh, mindset pikiran semangat sifat relatif subjektif itu menjadi kecil gitu. Semua proyek terkait sama-sama relatif materi residential, semua yang ada lapan itu penting gitu. Uh, sedikit kutipan uh, dari materi Prof. tadi bahwa uh, uh, semua apa yang kita lakukan itu lakukanlah dengan mendesain secara tepat. Dari Mas Antonius, uh, kita sebagai calon muda nantinya tetap optimistik ya, optimis dalam mendesain. sehingga ya, bagian yang bersifat relatif, subjektif itu menjadi kecil gitu. Semua proyek ini berkata-kata relatif, dari semua yang ada lakukan itu penting gitu. Uh, sedikit kutipan uh, dari materi Prof. tadi bahwa uh, uh, semua apa yang kita lakukan itu lakukanlah dengan mendesain siapa tepat dari Mas Antonius kita sebagai calon aspek muda nantinya tetap optimistik ya optimis dalam mendesain parameter yang besar, ya. sehingga bagian yang bersifat relatif subjektif itu menjadi kecil. Gitu. Semua proyek, buat apa terkait materi residential, semua yang anda lakukan itu penting gitu. Uh, sedikit kutipan uh, dari materi Prof. tadi bahwa uh, uh, semua apa yang kita lakukan itu lakukanlah dengan mendesain yang tepat dari Mas Antonius kita sebagai calon asek muda nantinya tetap optimistik ya optimis dalam mendesain Thank you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat kepada Bapak Insinyur Haji Fahmi Anhar M.T. selaku Ketua IAI Council. Yang terhormat kepada Dok, Bapak Dokter Bani Nur Muhammad SMP, selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Tamu Kepada yang terhormat Bapak Romlan Hakim, STMT selaku dekan wakil dekan 3 Universitas Tamu Makmurat, kepada yang terhormat Bapak Nurfan Syah, MT, selaku Ketua Prodi Arsitektur Universitas Pamungkas, kepada yang terhormat Bapak Dr. Engineering Akbar Rahman, selaku moderator, kepada yang terhormat para narasumber yaitu Bapak Dr. Mehta Farid Al dan Bapak Adi Purnomo serta kepada yang terhormat seluruh peserta webinar series pada siang hari ini. Alhamdulillah ya kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah yang maha, maha, esa karena atas rahmat dan rezekinya lah kita semua dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat tanpa kekurangan apapun. Acara hari ini merupakan acara terakhir dari serangkaian webinar yang telah diselenggarakan oleh himpunan mahasiswa Prodi Arsitektur Universitas Amumangkurat dengan mengusung tema The Future of Architecture Improving the Built Environment with Performative Design. Berikut ini akan saya sampaikan susunan acara pada hari ini. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada kata sambutan, yang ketiga ada pemaparan materi oleh panelis sekaligus diskusi dan tanya jawab, serta pembacaan doa dan penutup. Selanjutnya kita ada beberapa kata sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana, yaitu Karo Datul Adawiyah, dipersilahkan. Baik, uh, semoga suara saya terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita dapat bertemu dalam webinar seri ketiga dalam rangkaian April 2021, Architecture for Better Society. Webinar ini adalah seri terakhir sekaligus mengakhiri kegiatan April 2021 oleh mahasiswa arsitektur, uh, Universitas Lampung Mangkurat jadi di webinar kali ini kita bertema memiliki tema The Future of Architecture Improving the Built Environment with Performative Design dengan narasumber Pak Mika Faret yang sudah berhadir bersama kita hari ini. Kita Pak Adi Purnomo mungkin di mana sebelum bisa kita waktu uh, pada saat Sama moderator kita Bapak Akbar Rahman, terima kasih dan dihadiri oleh kurang lebih ya lebih dari 120 orang ya. Jadi harapannya untuk acara ini untuk memberikan manfaat kepada kita untuk kita semua. Jadi Uh, saya cukupkan akhir kata saya selaku ketua pelaksana mewakili panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih atas partisipasinya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam selanjutnya ada kata sambutan dari ketua himpunan uh, mahasiswa kode arsitektur kahepri agitama di uh, ya uh, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Ketua IAI Kalsel, Bapak Insinyur Haji Mbahari Anhar, STMT. Yang saya hormati kedua narasumber kita pada kali pada kali ini, yaitu ada Bapak uh, Dr. Mika Farid al, -Kandri, al -Kandri, dan Bapak Adi Purnamo IAI. Serta saya ucapkan kepada seluruh uh, kawan-kawan peserta yang telah bergabung dalam acara kita kali ini. Uh, Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali uh, secara virtual konferensi Zoom meeting dalam acara uh, event tahunan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Sambung Mangkurat yang ke-8, yaitu ASD, dalam rangkaian akhir, yaitu webinar seri 3 ASD De, dengan tema The Future of Architecture Improving the Building development with uh, Formative Design. Uh, atau kalau yang diartikan itu sebagai masa depan, struktur dalam meningkatkan lingkungan buatan dengan desain formatif. Ini sejalan juga dengan uh, tema besar kita, yaitu Arsitektur uh, for Better Society, di mana menuntun kita semua, baik itu dari mahasiswa pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya menuju arsitektur yang lebih baik lagi mari kita sama-sama dengarkan paparan dari kedua narasumber kita pada kali ini yang sudah kompeten dalam di bidangnya dalam konteks berarsitektur. Oke, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan atas sambutannya. terima kasih atas perhatiannya, atas kekurangan kelebihannya. Saya mohon maaf. Sekian arsitektur. Salam satu garis. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, selanjutnya ada kata sambutan dari Pak Fahrian Han kepada Bapak dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat mungkin Mas Mekta sebagai narasumber hari ini dan juga teman-teman arsitek dari anggota IAI Kalimantan Selatan dan juga mungkin dari luar Kalimantan Selatan mungkin juga ikut bergabung dan kepada adik-adik mahasiswa yang hari ini hadir juga mungkin ada saya lihat ini dari fakultas mungkin dari perudi mungkin ada yang mewakili alhamdulillah ya uh, ini kesempatan kolaborasi yang kesekian kali ya antara IAI Kalimantan Selatan dan juga adik-adik mahasiswa dalam rangka Arts uh, Day, ya HD, uh, Prodi Arsitektur Universitas Lamongankurat yang yang setiap tahun diadakan dan mungkin tahun ini dan tahun kemarin kita baru mengadakannya secara offline ya uh, secara online gitu ya secara digital ini karena memang kondisi Covid kita yang ya tahun kemarin juga sangat masih uh, sangat tinggi korbannya dan juga tahun ini kita masih dalam suasana itu. Namun saya mengapresiasi teman-teman atau adik-adik mahasiswa dalam rangka untuk melaksanakan artinya arti ini walau bagaimanapun kondisinya kita tetap dalam upaya untuk mendapatkan pengetahuan, informasi dan juga mungkin skill dan attitude kita yang semakin meningkat. Ini adalah sangat sangat saya apresiasi. Kemudian yang kedua yang sangat saya apresiasi ada tema yang diambil. Karena tema tema Anda adalah tema ke masa yang akan datang. Jadi arsitektur itu bukan untuk hari ini, untuk hari ini saja, tetapi adalah untuk masa yang akan datang mungkin 10-20 tahun yang akan datang sampai 30-40 yang akan datang masih masih apa Nuansa arsitek kita masih terasa, ya itu mungkin yang perlu kita kita hayati ya dan merancang itu sekali bisa memberikan apa memberikan satu masukan satu pengetahuan ya kepada kami semua, kepada anggota-anggota YAI dan juga kepada adik-adik mahasiswa, sehingga keluasan berpikir menjadi semakin tinggi ya, semakin kompetensinya juga semakin baik ya. Nah hal ini seiring dengan apa? Dengan berlakunya undang-undang arsitek yang baru dan juga nanti ada PP Cipta Kerja ya nomor 15 tahun 2021, undang-undangnya semakin ketat ya dan perlu pula saya ketahui eh, anda ketahui semua bahwa bagaimanapun nanti eh, OLM harus mendirikan harus membuka program profesi ya profesi arsitek sebagai prasyarat anda untuk menjadi seorang arsitek jadi IAI dan juga Dewan Arsitek Indonesia telah memutuskan ya dalam hal ini kalau anda mengingat APTARI, ya, tahu. Akhtari, asosiasi pendidikan tinggi arsitektur di Indonesia, itu bekerja sama dengan IAI dan membentuk mereka kemarin. Membentuk dewan arsitek Indonesia itu sudah mencanangkan bahwa untuk menjadi seorang arsitek, itu prosedurnya cukup berat. Ya, setelah Anda lulus S1, Anda nanti harus memasuki uh, pendidikan profesi selama satu tahun, dan kemudian Anda harus magang dua tahun ya maka dua tahun pada uh, biru biru arsitek ataupun satu non biru arsitek yang bisa yang anti akan dibimbing oleh oleh seorang arsitek senior jadi ini adalah persyaratan persyaratan yang diminta oleh 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 dewan arsitek dalam rangka untuk munculkan arsitek yang betul betul kompeten ya jadi jangan tidak lagi arsitek yang ya katakanlah yang memberikan nilai harus memberikan nilai tambah di dalam perencanaan itu yang semakin baik. Nah, saya kira saya semuanya mengapresiasi apa yang telah dilakukan ini dan selamat ya, selamat Anda menambah pengetahuan dan kepada Mas Mas Mikta dan juga Mas Mamo saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, atas atensi Anda dalam presentasi Anda nanti di dalam kesempatan hari ini. Demikian mungkin saya saya sampaikan apa yang bisa saya sampaikan ya. Demikian bila kita daya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih atas kata sambutannya. Uh, saya mengimbau untuk semua peserta agar tidak mencoret-coret slide nantinya. Kemudian untuk tetap menonaktifkan mic-nya agar Webinar kita hari ini tetap berjalan dengan lancar. Selanjutnya ada pembacaan CV dari moderator kita yaitu Bapak Akbar Rahman, Dokter Engineering Akbar Rahman TAI atau sering dipanggil Pak Akbar Rahman. Beliau merupakan dosen tetap dari Universitas Mangkurat dari Fakultas Teknik Arsitektur. Beliau lahir di Batu Licin 10 Februari 1981 dan beramal tinggal di Jalan Perdagangan Kompleks HKSN Permai, Blok B nomor 632 Banjarmasin. Untuk kontak person beliau bisa dilihat pada slide ada email, nomor telepon, web dan Google Scholar link. Selanjutnya. Riwayat pendidikan beliau untuk S1 beliau menempuh pendidikan di Universitas Universitas Mangkurat dengan bidang ilmu arsitektur periode 1999 sampai 2003. Kemudian untuk S2 beliau melanjutkan di Universitas Diponegoro dengan bidang ilmu Urban Design in Tropical Human Climate di uh, tahun masa kulusnya itu dari 2007 sampai dengan 2009 dan terakhir S3 beliau menempuhnya di Saga University dengan bidang ilmu arsitektur and Driving Design dari tahun 2016 sampai 2019. Selanjutnya. Uh, berikut adalah daftar pengalaman penelitian beliau selama lima tahun terakhir. Salah satunya adalah study of indoor and outdoor thermal comfort for public space and house in Round River. Case study di Banjarmasin City, Indonesia. Kemudian selanjutnya, untuk publikasi artikel ilmiah dalam jurnal dalam dia juga menjadikan studi of indoor and outdoor thermal comfort for public space and houses in our river case study bagi City Indonesia. Lanjut. Lalu ada publikasi artikel ilmiah oral presentation dalam lima tahun terakhir. Salah satunya adalah IC, ICESE 2017, 2017 7 International Conference on Environment Science and Engineering. Selanjutnya, karya buku dalam lima tahun terakhir, salah satu judul buku beliau yaitu memahami pola pembayangan pada 128 varian of respect. Lalu ada penghargaan dalam 10 tahun terakhir, beliau mendapatkan penghargaan The Best Paper and Presentation. Dia juga tergabung dalam beberapa organisasi dan tim. Salah satunya adalah Persatuan Pajang Indonesia Jepang Komsat Saga dan juga Zero Waste Kalimantan Selatan. Jualah CV dari Bapak Akbar Rahman, selaku moderator kita pada hari ini. Selanjutnya kita akan memasuki acara inti yaitu pemaparan materi oleh panelis sekaligus diskusi dan tanya jawab yang akan dipandu secara langsung oleh Bapak Akbar Rahman selaku moderator kepada Bapak Akbar Rahman dipersilahkan. Terima kasih Mbak Gina. Suara saya bagaimana? Terdengar jelas? Terdengar jelas Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, rekan-rekan sejawat, Kata arsitek Indonesia khususnya Kalimantan Selatan, ada-ada mahasiswa yang saya sayangi. Hari ini kita melanjutkan webinar kita yang ketiga, sesi yang terakhir, kata panitia dalam rangkaian acara Arsitektur Day, di mana topik hari ini adalah improving the build improvement with performing design. Jadi ada dua makna kata yang menjadi topik di dalam kalimat itu. Yang pertama adalah soal lingkungan, kemudian bagaimana kita meningkatkan performa desain kita sehingga yaitu mengimprove ya. Kita hari ini juga sudah memiliki dua narasumber yang sangat kompeten di bidangnya. Yang pertama Dr. Miftah Farid Al-Khadri. Pak Miftah bisa mendengar suara saya? Assalamualaikum, Pak Miktah. Waalaikumsalam. Bisa Pak? baik ya? Bagaimana kabarnya hari ini? Uh, baik, Alhamdulillah. Uh, posisi sekarang di mana? Di Belanda atau sudah di Indonesia? Uh, sekarang sudah di Indonesia, uh, oh. sebulan, dari sebulan lalu. Oh ya, Alhamdulillah, sudah sukses program S3-nya ya. Ya, Dokter Miktah Farid Al-Kadri. Uh, saya panggil Mas Miktah, boleh tidak? Iya, boleh-boleh. Silahkan. <laughs> beliau ini adalah salah satu dosen di Universitas Indonesia, program studi sektor. Banyak riset beliau terkait dengan lingkungan juga. Ya, Beliau melakukan apa melanjutkan studi S3 di Belanda. Jadi kita akan banyak mendapat ilmu dan pengalaman beliau terkait dengan bagaimana meningkatkan performa desain berdasarkan riset-riset yang sudah beliau lakukan. Ini adalah beberapa riset dan teaching experience beliau. Tadi saya sebutkan, eh, jadi dosen di Universitas Indonesia. Lanjut, eh, beliau juga eh, berprofesi di Indonesian Diaspora Network Global. Jadi ini adalah eh, apa? Namanya asosiasi yang mendunia ya, jadi hanya orang-orang yang berada di jejaring eh, Indonesia di luar negeri yang bisa masuk ke sini, khususnya di Belanda. Kemudian Intercept Architect, beliau juga tergabung di Belanda juga. Kemudian Junior Architect di PT Relief Property Indonesia. Next. Ini adalah beberapa publikasi ilmiah beliau, jadi sangat banyak dan juga dipublikasikan di jurnal internasional. Jadi eh, beliau akan banyak bercerita nantinya tentang bagaimana misalkan eh, shading, develops and attribute information. Jadi ini adalah bagian elemen pada arsitektur yang menarik ya. Dari elemen-elemen eh, bangunan itu bisa kita improve sehingga memberikan eh, nilai tambah terhadap lingkungan. Selanjutnya ini juga beberapa conference beliau dan juga sudah ada menerbitkan atau ikut terlibat dalam book capture ya pada tahun 2020 dan 2013. Ya, selanjutnya. Ini adalah aktivitas akademik beliau beberapa kali dan bahkan sering sekali menjadi narasumber di beberapa pertemuan ilmiah kampus yang terakhir di Brawijaya dengan tema collaboration between design informatics. Jadi ini saat beliau masih di Belanda saya kira. Selanjutnya juga menjadi reviewer di jurnal. Ini juga tidak apa namanya harus memiliki kompetensi khusus untuk menjadi reviewer di beberapa jurnal internasional. Beliau sangat banyak uh, memiliki uh, jurnal yang menjadi uh, reviewer beliau. Jadi uh, tidak diragukan lagi kapabilitas beliau dan kita beruntung bisa menghadirkan beliau hari ini dalam kesempatan yang tentu eh, eh, apa namanya dengan waktu yang harus disesuaikan dengan eh, kesibukan beliau baik eh, untuk itu saya persilakan eh, Mas Miftah untuk menyampaikan materi eh, sebelumnya saya ingatkan juga kepada peserta eh, hari ini jika nantinya ada yang ingin ditanyakan silakan diketikkan di layar komentar Anda nanti akan kita pilih atau kita kalau punya waktu kita akan uh, sampaikan semua kepada narasumber pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan gitu. Terima kasih uh, sebelumnya kepada panitia sudah menyiapkan waktu ini uh, kami persilakan kepada uh, Dr. Miftah Farid Al Khadri untuk menyampaikan materinya. Silakan Mas Miftah. Ya baik uh, terima kasih banyak uh, Pak Bahman atas uh... Introduction-nya um, oke, okay. ini lagi proses. Saya sharing screen saya, uh, apa sudah bisa dilihat? Belum belum bisa, okay, lagi. Ya. Mas Mikta Mungkin nanti akan saya ingatkan waktunya, karena kita ya. punya waktu dari panitia sekitar 40-45 menit. Nanti akan saya sampaikan uh, atau memberikan isyarat jika waktu sudah hampir selesai. Silakan, Mas Mifta. Screen-nya masih belum bisa ditampilkan. Halo Mas Mikta bisa mendengar suara saya? Ya, bisa Pak. Oh ya. Ini saya lagi coba. Ya, sudah terlihat. keluar lagi ya sepertinya ya sembari menunggu Mas Nihta untuk menyiapkan materi dan menyajikannya kepada kita saya ingatkan kembali kepada seluruh peserta untuk mengetikkan pertanyaan di kolom komentar nantinya jika ada pertanyaan atau komentar terkait dengan materi yang disampaikan oleh para narasumber kita hari ini saya kira menarik sekali topik hari ini karena kita akan berbicara bagaimana meningkatkan atau memperbaiki kondisi lingkungan binaan kita arsitektur agar performa desain kita itu bisa berdampak positif terhadap lingkungan jadi saya kira ini tidak jauh apa namanya masih lanjutan dari apa yang sudah kita bahas di webinar periode kedua yang lalu di mana kita juga membahas design by research tapi pada saat itu masih bersifat umum hari ini kita menungkik pada persoalan khusus bagaimana meningkatkan performa desain kita agar nilai terhadap build performance kita itu lebih bagus lagi ke depannya seperti yang disampaikan oleh Pak Fahri Hartadi tadi bahwa arsitektur itu tidak berbicara masa kini saja tapi juga berbicara masa depan banyak karya arsitektur itu tetap bisa kita apa namanya kita nikmati hingga sekarang dengan berbagai macam desain kemudian kita juga bisa belajar struktur dari bangunan-bangunan masa lalu Baik, mungkin Mas Miftah sudah kembali bergabung. Ya, sudah tampil materi yang akan disampaikan oleh Dr. Miftah Farid al -Qadri. Kami persilahkan untuk menyampaikan materinya. Silakan, Mas Miftah. Silakan. Baik. Ya, uh, ya mohon maaf barusan agak okay, ada gangguan sedikit. Uh, baik, uh, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, sebelumnya terima kasih kepada panitia uh, atas undangannya untuk sharing uh, uh, tema performative design. Jadi topiknya sangat menarik dan kebetulan ada uh, intersection dengan uh, bidang yang saya uh, sedang kerjakan. Baik nama saya Mikta al Kadri Saat ini status saya sebagai, masih sebagai researcher di Design Informatics di Departemen Architecture and Engineering Technology di TU Delft Belanda dan baru saja bergabung eh, dengan eh, Departemen Arsitektur di Universitas Indonesia. Eh, baik untuk kali ini mungkin saya akan banyak bercerita mengenai operative performance. Eh, lalu apa yang kita sebut dengan operative performance? Nah untuk menjawab hal ini. Uh, ada tiga hal yang kemudian kita akan diskusikan dalam 45 menit ke depan. Yang pertama mengenai computational design, apa itu computational design, kemudian beralih ke solar envelopes and point cloud data, lalu kita akan ke research to reality, uh, containing 3D printing, heritage, space syntax, dan heritage preservation. Uh, Oke, okay, yang pertama. Um, apa itu arsitektur? Apa itu arsitektur? Uh,

Uh, saya akan mengangkat si definisi ini. Jadi, architecture itulah science of designing and constructing building according to people needs. Ada physical, moral, spiritual, and cultural values. Uh, berdasarkan alpha, beta, and gamma science. Apa itu alpha, beta, and gamma science? Alpha itu adalah objective word yaitu cognitive science yang kita punya. Cognitive mind kita. Lalu beta itu subjective word. Itu reverse ke uh, imagination uh, sebagai arsitek lalu gamma itu lebih ke society and culture di mana kita hidup ada local culture ada local context di situ. Nah, definisi yang kemudian akan melit kita ke bagian performative architecture. Lalu Ketika kita ngomongin, ketika kita berbicara masalah performative architecture, kita pasti uh, tidak lepas dengan term computational design. Lalu apa sih itu computational design? Nah, teman-teman pasti sudah pernah mendengarkan ini atau melihat ini atau mungkin seringkali membaca menemukan ini di literatur atau beberapa proyek. Nah, sebenarnya komput, ide, uh, ide computational design ini sudah bukan hal yang baru, ini sudah lama di 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 uh, establish sejak tahun 1962 itu pada konferensi pertama di uh, mengenai design methods lalu itu kemudian uh, itu kemudian uh, berkembang pada tahun 1980 lalu didirikanlah sister conference kalau di di US ada Acadia kemudian di erop di eropa ada Ikadi, di Asia ada Kadria dan ada sister setiap dua tahun ada yang namanya Kadria. Nah kemudian itu terus berkembang sampai ada si Maut dan lain sebagainya. Lalu apa sih si computational design ini? Bedanya dengan digital design apa? Nah digital design ini itu sebenarnya adalah lebih ke penggunaan komputer penggunaan komputer tools untuk mendukung desain proses. Nah bedanya apa dengan computational design? Nah kalau computational design ini adalah sebuah desain proses yang kemudian memanfaatkan computational capabilities melalui berbagai macam task seperti ada automation di dalamnya, ada paralyzing design task, ada quick change and flexible manner yang mana kita ketahui sebagai parametrik, terus ada form finding dan kemudian ada automatic feedback. Nah, si task-task -tas ini berguna untuk membantu arsitek untuk mendefine yang namanya information modeling, design decision making and design communication. Lalu, kemudian tentu kita bertanya-tanya nih di dalam computational design itu ada apa aja sih? nah ternyata di dalam computational computational design itu di dalam payungnya computational design itu ternyata ada banyak term uh, yang 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 apa uh, overlapping ada parametric design generative design performative design performative based design algorithmic design nah kita maklum karena memang Term -term ini belum ada satu term yang baku yang uh, kiblatnya ke situ, jadinya overlap, dan memang disadari bahwa uh, ada inkonsistensi dalam penggunaan term ini. Uh, tapi, kalau kita tarik, uh, garis besarnya itu sebenarnya ada tiga: ada generatif design, algorithmic design, dan parametric design. Nah, kalau parametric design, seperti yang tadi saya uh, kemukakan bahwa itu adalah sebuah design approach berdasarkan penggunaan parameter untuk menggambarkan set of design jadi ada rules di situ jadi ada kemudian unit-unit yang kemudian kita apa namanya jadikan sebagai parameter dalam mendesain lah bedanya apa dengan generative design nah kalau generative design adalah itu one step ahead jadi di atasnya parameter design hanya saja generative design itu digunakan untuk Uh, men solve uh, a complex design problem untuk generate design solution uh, yang mana ada a certain level of automation di dalam situ. Um, a certain level a certain level of automation. Nah, lalu eh uh, algorithmic design itu apa? Kalau algoritmik design itu lebih kepada Um, uh, lebih ini sebenarnya part of generative design tapi lebih spesifik lagi di algorithmic design jadi uh, kalau tadi generative design modelingnya menggunakan modelingnya menggunakan apa namanya menggunakan uh, uh, parametric design kemudian ada algoritma di dalamnya tapi kalau algorithmic design itu baik modelingnya dan maupun uh, functional simulationnya itu berdasarkan algoritma yang dibangun jadi benar-benar khusus untuk spesifik task nah Lalu, maaf. Um, ah, sekarang kita akan fokus uh, melihat bagaimana sih uh, gener generative design ini. Nah, kita bisa mulai dengan um, uh, solar envelope yang tadi sudah saya kemukakan. Jadi ada uh, a demand for more space. Nah, kita ketahui bahwa uh, berdasarkan uh, growth population urbanization. Di, 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 dalam kota bahwa akan ada berdasarkan UN Urbanization Prospect akan ada penambahan sekitar 68 persen orang akan bermigrasi ke kota. Kenapa? Ya ada banyak faktor sebenarnya. Mungkin karena kota lebih menarik daripada uh, suburban yang mana ada mata pencarian lebih banyak di situ, ada opportunity yang lebih banyak di situ. Nah, hanya saja poinnya adalah bahwa semakin banyak orang di dalam kota, maka semakin banyak space dibutuhkan. Oleh karena itu, kita perlu yang namanya sustainable design strategies. Uh, tidak hanya untuk deal dengan uh, mengimprove um, uh, uh, the quality of our built environment tetapi juga untuk dealing yang namanya the uh, energy consumption. Nah, posisi kita apa sebagai arsitek? Nah, kita sebagai arsitek berfungsi bertanggung jawab untuk uh, untuk ensure untuk memastikan kalau ada hubungan uh, ars, uh, keter, resiprokal timbal uh, balik antara uh, new building dan local context. Nah, Uh, salah satu contoh yang sangat menarik untuk kita follow up adalah ini ada satu building, The Workers' Club Building uh, di London, completely built in 2015. Ini kita bisa satu lihat satu contoh menarik bagaimana efek dari uh, building ke local context. Jadi ternyata si arsiteknya failed untuk uh, mengimpress local context makanya uh, the south uh, the south curve facade dari si bangunan ini pada waktu-waktu uh, uh, tertentu, during the critical hours, jadi uh, South Curve fasadnya itu merefleksikan over uh, 70 degrees Celsius ke environment-nya. Makanya ada beberapa properti yang rusak. Contohnya ini ada mobil sampai meleleh karena uh, during the critical hours, refleksi cahayanya itu bisa melelehkan si mobil ini dan juga karena ada beberapa hal kayak uh, building buildingnya itu bisa uh, uh, menyapu semua street furniture uh, ketika angin datang karena ada turbulensi dari sungai Thames pada saat itu. Lalu itu salah satu contoh dari building kalau lokal konteks. Kemudian ternyata bisa juga dari lokal konteks ke building. Nah ini di London juga UCL student housing. Jadi ternyata si arsiteknya juga file untuk memfitkan new buildingnya. Ke existing historical fasad jadi yang teman-teman lihat, yang warna merah itu, yang di depan itu adalah existing historical fasad Ternyata, sharestake-nya uh, 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 fail untuk memfitkan jendelanya dengan uh, apa namanya, fasad yang ada di existingnya. Akibatnya adalah ada sekitar 350 kamar yang tidak dapat direct sunlight access, dan ini disaster karena uh, ada. Um, uh, 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 pelonjakan energi consumption, uh, uh, khususnya pada saat winter, nah, makanya pada tahun itu kemudian riba uh, asosiasi arsitek di sana uh, menganugerahi si kedua bangunan ini sebagai the worst building of the year. Terus, uh, gimana cara ini kita meng, meng, apa namanya, uh, mengatasi ini, nah? di desain praktis ada yang disebut uh, solar envelopes. Jadi konsep ini sudah di, dipropos oleh uh, namanya Profesor Maules, 1970, 1970an. Uh, Ide nya adalah uh, si solar envelopes ini bisa digunakan untuk mengkonstruksi imaginary boundaries. Jadi kayak building meshing, tetapi menggunakan prinsip uh, sun relative motion atau pergerakan matahari untuk mengizinkan untuk mengizinkan uh, uh, um, apa namanya? Bangunan sekitar kita untuk mendapatkan cahaya matahari jadi tanpa memblok. Nah, kenapa ini penting? Jadi, ketika kita bikin bangunan baru, jadi kita... bahwa cahaya-cahaya yang akan mereka akan mendapatkan dari siap -siap, kalau sore hari envelope nah kalau kita gabung itu bisa jadi solar envelope untuk daily time setting nah kalau annual time kalau di Eropa kita bisa pakai summer dan winter sun factor hanya saja teman-teman lihat si metode ini metode ini itu lack of understanding site characteristic information maksudnya adalah mereka hanya terpaku pada building oriented context jadi uh, mereka uh, metode ini belum bisa mengimpress yang namanya local konteks kayak uh, ada pepohonan ternyata di situ yang meter ketika disimulasikan terus ada beberapa material dan uh, apa namanya uh, yang kemudian berpengaruh uh, terhadap intensitas daily life yang kita uh, simulasikan um, lalu uh, ya yeah, Develop uh, ternyata pengembangan metode solar envelope itu sudah di sudah diterapkan oleh banyak arsitek uh, di desain praktis. Jadi ini ada beberapa contoh uh, existing studies uh, dari pengembangan solar envelope itu. Ada yang berdasarkan deskriptif method, ada yang solar obstruction angle, ada yang constructive solid geometry. Jadi masing-masing itu -masing punya uh, prinsip dan mekanisme sendiri. Hanya saja, lagi-lagi yang kita lihat bahwa um, uh, si... Uh, existing 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 studies ini uh, hanya fokus pada building-nya aja terus mereka rata-rata fokus pada uh, uh, a fixed period cut off time maksudnya adalah ketika kita mau mensimulasikan uh, bangunan solar envelopes atau daylight envelopes mereka hanya fokus pada misalnya katakanlah periode waktunya itu uh, dari summer jadi satu Juni ke sampai uh, 1 September jadi mereka pukul rata itu uh, si treatment-nya Uh, jadi uh, apapun yang terjadi pada saat itu pokoknya 1 satu, satu Juni sampai 1 September. Jadi tanpa menguantifai berapa intensitas uh, cahaya matahari yang yang jatuh pada permukaan bangunan pada saat itu. Dan uh, mereka rely on the z-axis of uh, neighboring facade shadow fences. Maksudnya adalah uh, ketika kita mensimulasikan solar envelopes, kita bisa kita bisa uh, kita, um, kita 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 men-set bahwa katakanlah uh, uh, saya mau pada ketinggian 3 meter atau 4 meter, saya akan dapat cahaya matahari. Sementara untuk bangunan atau space di bawah 4 meter, itu akan dapat shadow semuanya. Nah, ketika kita men-set parameternya 4 meter, ketinggian ketinggian Z aksisnya misalnya 4 meter, 5 meter, nah, mereka akan itu akan uh, men-trip untuk semua surface atau geometri yang ada di simulasi kita. Nah, itu juga menjadi problem ketika Katakanlah di uh, ruangan di samping kita ternyata ada, uh, ke, ada ketinggian 5 meter, tapi mereka harus dapat shadow, mereka nggak mau dapat uh, cahaya matahari. Makanya itu jadi problem. Lalu solusinya adalah, solusinya um, adalah kita kemudian mendevelop, uh, ini Deluca, salah satu author kita, mendevelop yang namanya Subtractive Solar Envelopes. Jadi alih-alih menggunakan si Z-axis tadi, uh, kemudian kita... Uh, mempropos yang namanya uh, voxel uh, volumetric uh, uh, pixel uh, un <laughs> baik baik di baik di lokal konteks maupun di propose building kita idenya adalah jadi setiap voxel ini akan merepresentasikan jendela yang yang ada di sekeliling bangunan kita. Nah, eh, jadi si jendela si, si voxel voxel tadi ini kemudian akan direduce atau di renew ketika dia menghalangi ada datangnya cahaya matahari masuk ke eh, surrounding buildings. Nah, begitu pun dengan uh, propose, uh, propose design kita. Jadi yang kita keep adalah hanya yang memenuhi kriteria, yang memenuhi kriteria uh, solar access misalnya katakanlah solar access-nya mau 50% untuk jam dua uh, 12 sampai jam 2 siang misalnya kayak gitu. Jadi dia akan membantu kita untuk mengenerate uh, geometriknya seperti apa pada certain hours. Nah, hanya saja uh, implementasi dari metode ini uh, itu hanya bisa dilakukan oleh uh, mostly uh, countries with uh, four season like uh, uh, seperti yang ada summernya, ada winternya karena objektifnya adalah bagaimana memasukkan cahaya matahari sebaik menarik, uh, pada saat winter dan kemudian meminimalkannya pada saat summer jadi biar uh, energi, energi energinya itu enggak terlalu banyak penggunaannya lalu apa yang terjadi ketika metode ini kita terapkan di Indonesia? tentu tidak bisa secara langsung uh, diterapkan. Kenapa? Karena, uh, kenapa? Karena, uh, objektifnya berbeda. Yang kita yang kita ingin di Indonesia adalah, kita tidak mau sebaik baiknya cahaya matahari masuk bangunan kita. Tetapi yang kita inginkan adalah bagaimana uh, meminimalkan penggunaan, bagaimana meminimalkan cahaya matahari masuk. Tetapi Uh, yang kita maksimalkan adalah shading. Nah, makanya kita uh, develop yang namanya subtractive shading envelopes. Nah, yang mana shading envelopes ini adalah kebalikan dari si uh, solar envelopes tadi. Lalu, dengan tambahan, kita juga mendevelop yang namanya uh, fitur solar protection plan. Solar protection plan ini bertindak sebagai payung, let's say umbrella, Nah, yang mana si atap itu paling atas itu itu akan eh, pada pada eh, angle of incidence tertentu, pada sudut-sudut tertentu dia akan eh, eh, memberikan shading untuk eh, geometri di bawah bangunan eh, untuk bangunan itu sendiri. Jadi kayak self shading envelope kayak gitu. Eh, lalu Nah, kedua kedua eh, kedua metode tadi, kedua metode tadi, hanya saja masih belum bisa mensatisfy yang namanya lokal konteks. Karena kan tadi teman-teman lihat, itu masih fokus on buildings. Jadi yang kedua adalah bahwa voxel tadi belum bisa merepresentasikan keseluruhan fasad karena lagi-lagi fasad itu kan masih polos, masih belum ada belum ada kita belum berbicara masalah morfologi, morfologi surface dari si dari si bangunan sekalian kita karena kan di realitinya kan kita berbicara ada material ternyata di situ ternyata ternyata surface bangunannya agak kasar ada yang halus ada ada yang pentingnya cerah ada yang gelap nah ternyata itu agak meter ketika kita eh, kita berbicara masalah uh, simulasi uh, solar radiasi dan kemudian belum ada masalah pepohonan juga vegetasi di samping-samping kita. Nah, akhirnya gimana untuk mengatasi itu? Nah, ternyata di engineering ada yang kita ketahui sebagai 3D point cloud data. 3D point cloud data ini adalah 3D scanning. Dalam hal ini uh, saya pakai uh, TLS terrestrial laser scanning ini sebenarnya widely implemented already. Di, di apa di civil engineering, di computer science, di manapun itu atau paling dekat sektor itu heritage tapi untuk mengcapture uh, mengcapture um, uh, heritage objek ya. Nah, lalu uh, kemudian kita melihat wah ternyata mungkin bisa nih uh, ada potensial nih di trading point cloud data ini, uh, yaitu uh, yaitu nah ternyata di point cloud data itu, di 3D scanning, jadi kan kita bisa scan dalam waktu 2 menit atau 3 menit, kita sudah dapat gambaran 360 dari sekeliling kita. Baik itu color-nya maupun yang grayscale. Nah, hanya saja di point cloud data itu sendiri, ada atribut yang membentuknya. Jadi kalau teman-teman lihat, nah, gambaran 3D-nya itu seperti itu, tapi ternyata data nya di dalam itu digambarkan seperti ini. Jadi ada nomor-nomor di situ. Nah, informasi itu ada position information XYZ, terus ada intensity inform ada color information RGB dan kemudian intensity information atau reflection intensity. Nah, ini kan point cloud itu kan ada jutaan poin ya. Satu poin itu berisi informasi ini, typical informasi ini. Ada position, ada intensity, ada color information. Nah ini kalau teman-teman lihat di bawah, itu atributnya ada banyak. Ada XYZ, RGB, volume density, NX, NY, NZ. Nah, si intensity information itu apa? Jadi itu refleksi dari uh, energi yang dipantulkan oleh uh, surface dari sebuah bangunan ketika ditembakkan uh, laser. Jadi laser itu akan merekam energinya berapa, uh, yang kedetek intensitinya berapa, kemudian dibacakan lagi oleh si uh, 3D scanner-nya, alatnya. Nah, bergunanya buat apa nih kita nih di arsitektur? Ngapain? Ngapain kita pakai alat ini gitu? Ternyata dengan mengetahui si, mengeksplor, mengeksplorasi lebih jauh si fungsi uh, informasi yang didapatkan oleh uh, point cloud ini, kita bisa menggunakan itu untuk merekam lokal konteks kita. Jadi kita bisa mendapatkan uh, real material, in, uh, uh, real, real apa ya, real dataset dari Uh, dari uh, uh, sekeliling kita karena ada pohonnya di situ beneran real positionnya di situ kemudian ada gambaran dari RGB-nya lalu kemudian kita menggunakan ini untuk mendevelop computational workflow untuk menganalisis material properties dan solar radiasi nah ini salah satu contohnya jadi dengan uh, dengan bantuan si uh, atribut informasi tadi jadi kemudian kita compute kita kalkulasikan RGB-nya lalu kita uh, RGB dan uh, reflection intensinya intensitynya kemudian kita bisa mengkomput kita bisa mengkalkulasi material properties yang ada pada sebuah uh, bangunan misalnya surface bangunan dalam hal ini uh, studi kita ini kita uh, mengkalkulasikan yang namanya thermal properties ada reflex, ada uh, albedo sama trans emissivity, dan kemudian ada optical properties reflectance sama transmissivity nah uh, fungsinya apa uh, fungsinya fung 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 apa bahwa kita bisa mendeteksi, area mana yang albedonya tinggi, area mana yang albedonya rendah. Nah, itu nanti itu nanti akan membantu kita untuk uh, uh, mensimulasikan in, uh, uh, untuk mendapatkan informasi mengenai seberapa rentan sih materi, uh, surface yang ada di uh, bangunan ini. Albedo itu contohnya albedo itu contohnya adalah aspal. Aspal itu misalnya albedonya rendah. Kenapa? Karena aspal itu dia bisa menyerap banyak uh, cahaya matahari tetapi uh, tingkat pengeluarannya, pancarannya rendah. Makanya albedonya eh, rendah si aspal itu. Dan misalnya kalau bangunan yang albedonya tinggi itu adalah misalnya eh, konkret, tapi yang halus, nah itu albedonya tinggi. Karena biasanya konkret itu kan eh, war, eh, soft, nggak kasar, dan eh, warnanya putih, terang. Nah itu biasa contoh-contoh albedonya tinggi, eh, tinggi. Dan kita kita ingin itu untuk menghindari yang namanya urban heat island effect jadi biar di konteks kita itu sekelilingan kita itu nggak terlalu panas. Nah lalu material properti ini kemudian eh, kita eh, ambil kita kita gabungkan pada eh, solar envelope tadi. Nah lalu lah kita bikin eh, 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 Uh, a new model of solar of uh, uh, solar envelope model. Jadi solar envelope model ini kita uh, kita pakai studi kasus di Delov. Kita pakai studi kasus di Delov. Um, jadi dengan kalau tadi kalau tadi solar, solar envelope-nya uh, cuman uh, based on uh, geometric representation. Nah, sekarang kita pakai uh, 3D scanner. Jadi kita pakai point cloud data untuk merekam uh, existing environment-nya. Kemudian kita simulasikan menggunakan uh, solar envelope dan, dan ada material properties yang kemudian kita bisa pakai untuk mendetek uh, seberapa rentan atau seberapa uh, uh, banyak pengaruh untuk kebangunan uh, baru kita. Seperti itu. Lalu uh, ini untuk yang uh, European Climate Context, kemudian kita juga uh, kerjasama dengan uh, beberapa uh, partner, ada ada ITB, ada PT. Esaba, terus ada Shaw juga, ini bangunannya Shaw. Uh, kalau teman-teman tahu Shaw. Terus ada um, TALTEK, Talin University of Technology, untuk uh, case study kita yang kedua di Bandung. Ini di Bandung, contohnya. Jadi kita bikin yang namanya Shaded Model uh, Self-Shading Influx. Jadi kita simulasikan uh, proyeknya, bagaimana si proyek itu bisa dapat uh, uh, self-shading envelope dan dan ini akan berfungsi untuk Membantu arsitek mendefine ruang mana yang sebenarnya harus terpapar matahari, yang mana yang enggak, berdasarkan beberapa performance yang sudah kita uh, *quantify*. Uh, lalu, ada uh, material behaviors juga tadi yang uh, kita uh, sudah gunakan. Nah, uh, oh ya, ini beberapa publikasinya, jadi kalau teman-teman tertarik untuk, untuk pelajari lebih jauh, bisa ke situ. Oke. Okay, uh, Selanjutnya, itu tadi mengenai bagaimana penggunaan solar envelope dan 3D point cloud data atau 3D scanning. Lalu, apa saja sih penggunaan potensial development dari si 3D scanning ini? Karena kan beberapa hal masih tergolong baru. Nah, kemudian kita mencoba pindah ke reprinting Architectural Heritage. Jadi, ternyata si 3D scanning ini kita bisa gunakan untuk eh uh, uh, kita mengscan vulnerable structure dari sebuah bangunan yang kemudian kita optimize lalu kita 3D printing lagi in case ada skenario kalau bangunan itu nanti collapse uh, 20 tahun lagi atau 50 tahun lagi nah kayak gitu. Uh, jadi idenya adalah kayak gini. Jadi uh, kita jadi dari 3D scanning ke digital objects, digital objects ke uh, uh, 3D printing habis 3D printing masuk ke real objects. Nah Uh, workflow ini kemudian kita terapkan dalam salah satu project. Uh, ada dua, ada satu di Middlestem Church di Groningen, terus kemudian ada Moritz House di Den Haag. Jadi yang Middlestem ini ternyata si gerejanya ini udah retak-retak karena beberapa tahun lalu tuh ada gempa yang sangat uh, besar dan uh, berefek sama struktur si gerejanya kemudian dan ini kayaknya sudah tahun 1960-an. Jadi Uh, sudah sangat rentan dan skenario ini apa yang terjadi kalau kemudian tiba-tiba ada gempa lagi dua tahun lagi dan kolaps makanya uh, kemudian kita uh, uh, studikan ini dengan menggunakan 3D scanner dan 3D printing. Nah, yang pertama idenya adalah untuk 3 D print a real object, maksudnya real object adalah kita benar-benar uh, uh, scan si uh, surface dari si surface dari bangunannya. Jadi kita dapat real morphological surface-nya. Jadi lekukannya per berapa mili itu kita dapat. Yang kedua kita dapat kita akan mendapatkan informasi mengenai color-nya. Jadi color-nya itu benar-benar apa yang tertera di sana. Kemudian kita uh, apply dan kemudian mau kita 3D print uh, sesuai dengan apa yang di aslinya dan kita sebenarnya bisa menggantikan uh, setelah setelah kita setelah kita optimize crack-nya kita bisa pasang kembali sebenarnya di real buildingnya. hanya saja pada saat itu tahun ini proyeknya tahun 2018, 2019. nah idenya adalah untuk menteri print real color real color dari si si bangunan ini. hanya saja pada saat itu belum ada 3D printer yang bisa benar-benar memprint Color sesuai dengan intensitas yang kita butuhkan. Makanya, kita akhirnya, alternatifnya, kita beralih ke foil 3D printing. Jadi, kita 3D print foilnya, kemudian kita apply on top of it. Jadi, tapi tetap dapat, akhirnya sesuai dengan morfologi surface-nya dan lakukannya semua bisa dapat. Nah, kalau yang bagian bawah yang mau house museum itu, itu kita coba, kita coba seberapa jauh sih teknologi 3D printer sekarang ini kita menantang teknologi 3D printernya seberapa seberapa mendekati aslinya sebenarnya kalau kita 3D pakai color 3D printing dan ternyata masih agak jauh karena glossy glossiness, level glossinessnya itu ternyata masih beberapa hal masih sangat apa ya masih masih sangat kelihatan fakenessnya tapi, yaitu "state of the art" dari uh, bagaimana uh, industri dan uh, research berkolaborasi dalam hal ini. Lalu, uh, masih di 3D scanning. Nah, ini uh, salah satu kerjaan kita juga. Uh, kebetulan, uh, papernya lagi under review, jadi ini kita berkolaborasi dengan uh, uh, apa namanya, uh, dengan Leica, uh, terus dengan Malang, Brawijaya University. Uh, jadi, ini. Uh, Gereja Ijen di Malang, jadi kita mencoba untuk uh, melakukan performance assessment untuk uh, interior di gereja ini. Jadi uh, dengan uh, kita menteri desain, kita dapat atas setnya. Kita bisa kita bisa uh, memprediksi bagian mana yang dapat fracture, yang mana yang enggak. Jadi uh, kita jadi di sini kita mengkalkulasi uh, seberapa rentan si surface itu untuk dapat crack, sebera, uh, mana yang crack, mana yang rentan untuk dapat crack, mana yang enggak akhirnya dan kemudian kita menggabungkan dengan eh, tadi perhitungan material properties. Jadi kita nggak harus menunggu eh, si bangunan itu eh, ada ada retakan dulu baru kita tahu bahwa oh ternyata bangunan itu retak loh. Jadi kita harus perbaiki. Nah eh, dengan metode yang kita usulkan ini eh, kita scan kemudian kita analisis si surface-nya. Jadi tanpa harus menunggu ada eh, physical deformation terjadi. Eh, jadi untuk sebenarnya untuk mencegah hal itu. Lalu um, ini salah satu oh ini moving to another perform, performance uh, performative approach. Jadi ini salah satu kerjaan yang dulu kita pernah sempat uh, kolaborasikan antara TOD, uh, uh, UR Universal Robot uh, dan uh, SSD di Jakarta. Jadi kita mencoba untuk uh, bagaimana si bangunan itu uh, ketika 3D uh, uh, printing dalam bentuk robotic fabrication uh, hadir. Nah ini salah satu contohnya. Ya, jadi si um, uh, hampir mirip dengan 3D scanning tadi. Yang tadi SME 3D scanner itu sudah widely implemented di beberapa engineering field. Nah, sama dengan robotik ini, robot ini juga kebanyakan untuk uh, industri, uh, untuk uh, misalnya kedokteran, terus untuk apa namanya pabrik-pabrik. Kemudian kita mencoba. Uh, apa yang terjadi kalau itu kita bawa ke arsitektur seperti apa sih dan ternyata itu kita bisa punya potensi yang sangat besar untuk memanfaatkan itu. Salah satunya ini kita bisa bikin building komponen uh, tapi yang yang di sini kita mencoba untuk uh, menggur, uh, sekaligus eksplorasi material. Jadi hemrop kita pakai hemrop dan kemudian ada lem, lemnya itu eh uh, bone glue. Jadi biar bone glue itu biar uh, lebih uh, bio Uh, biomaterial, jadi ketika kita buang di environment, nggak uh, harm untuk uh, lingkungan. Nah, tujuannya adalah kita mencoba mengintegrasikan si robot ini dengan beberapa uh, simple program yang kita bikin, jadi bisa sebagai elemen interior atau uh, building component sebenarnya uh, in long term. Nah, uh, selanjutnya adalah, ini ada sebuah uh, proyek yang menarik juga, itu kita mencoba untuk memapping spatial integration Uh, of hidden playground in Delft. Jadi uh, ini sebenarnya uh, proyek agak iseng waktu itu karena lagi uh, COVID dan kemudian kita melihat oh ternyata khususnya bagi yang punya anak ini agak bermasalah karena Delft itu kan kota kecil tapi agak padat. Jadi kita nggak tahu nih playground mana aja yang available dan bagaimana mereka uh, menyusun si playground ini. Akhirnya kita bikin, uh, kita menganalisis uh, bagaimana sebenarnya uh, uh, playground Uh, spasial uh, structure dari playground ini menggunakan space syntax di Delft, dan uh, kem, uh, ten, uh, ternyata kita diundang untuk presentasi di conference di Child in the City International Conference di Antwerp. Mohon lalu, uh, lalu ingin mengingatkan bahwa waktu presentasi delftnya tinggal 10 menit. Ya, yeah, ini sebentar lagi selesai. Thank you. Uh, nah, si, si um, space syntax tadi kemudian kita Uh, space Syntax tadi kemudian kita uh, taking further untuk uh, mendevelop yang namanya uh, uh, strict accessibility dan visibility dalam kaitannya dengan uh, COVID-19. Jadi ini papernya juga lagi under review. Uh, jadi kita mencoba untuk uh, memap uh, 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 apa namanya uh, yang pertama dari segi kotanya, yang kedua dari segi dari segi uh, playgroundnya. Jadi kita bisa tahu. Uh, Mana aja playground yang safe untuk kita kunjungi? Mana yang enggak dalam kaitan dengan uh, distance-nya, dalam kaitan dengan uh, safety materialnya, dalam kaitan dengan uh, density of uh, uh, street network-nya. Kurang lebih kayak gitu. Lalu, um, ya balik lagi ke jawaban uh, pertanyaan kita tadi, yaitu uh, operative performance. Nah, untuk menjawab hal ini, uh, saya reverse ke pernyataan uh, dari mohon maaf mohon maaf Mas Miftah layarnya uh, tidak berpindah layarnya oh oke okay. dari sini apakah sudah kelihatan ini belum sorry um, ya ini sebenarnya slide terakhir yang operatif performance Uh, jadi saya um, reverse ke Ali Malkawi. Kalau operative performance itu sebenarnya it is related to the computation instrument, building operation, and its tangible measure of performance. Jadi uh, jadi si jadi uh, apa arsitektur itu harus terintegrasi dan dan kita butuh yang namanya multidisciplinary approach untuk uh, menjawab hal itu uh, karena uh, karena saya percaya bahwa form follow performance itu akan akan melit kita ke yang namanya sustainable design strategy. Yang mana form follow performance itu, jadi form atau shape dari bangunan itu adalah hasil dari performance bangunan itu sendiri. Jadi bukan karena kita bikin seperti ini akhirnya performance-nya mengikuti. Uh, jadi harus kebalikannya karena performanya harusnya A ke B, makanya bentuk bangunannya itu uh, uh, seperti itu. Jadi itu lebih ke perwujudan atau geometrik uh, structure yang ditimbulkan oleh performance si bangunan ke, dalam desain proses. Uh, saya rasa demikian. Uh, terima kasih. Uh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, eh, penyajiannya Dr. Miftah Farid Alkadri. Eh, banyak eh, pengetahuan baru yang kami dapatkan dari apa yang sudah disajikan tadi. Eh, jadi, jalan pada. Eh, mohon maaf, untuk peserta, eh, baiknya tolong diopkan di ya. Jadi, ada beberapa catatan yang saya rekam tadi. Yang pertama, bagaimana daring critical house itu menyebabkan performa bangunan itu perlu kita perhatikan dengan cara beberapa strategi tadi disampaikan mulai dari simulasi sampai yang terakhir tentang robotik itu sangat menarik ya. Jadi ini salah satu tantangan kedepannya khususnya kita di Indonesia bagaimana teknologi di dalam arsitektur itu betul-betul kita jadikan potensi untuk memperbaiki bangunan dan lingkungan kita kedepannya. Saya kira itu yang menjadi catatan dari materi yang tadi disampaikan. Nanti akan kita ulas lagi lebih dalam. Tapi sebelumnya kita masuk ke pembicara yang kedua, Pak Adi Purnomo. Apakah sudah berhadir di saat ini? Selamat siang. Ah, selamat siang Pak Mamo. Saya pakai dua device karena laptopnya mati mikrofonnya. Baik, Pak Mamo. Eh, kita akan memasuki sesi yang kedua untuk sesi Pak Mamo menyampaikan materi pada webinar hari ini. Bagaimana kabarnya, Pak Mamo? Hari ini, baik, baik. Alhamdulillah, ya, semoga semua sehat ya. Alhamdulillah, Pak Mamo. Eh, kami berharap banyak Pak Mamo akan menyampaikan pencerahan kepada kami hari ini. Terkait dengan materi yang akan disampaikan, Pak Mamo adalah salah satu praktisi. Jadi, tadi kita sudah eh, mendapat pencerahan dari seorang akademisi dan researcher, eh, Dr. Miftah, dan sangat lengkap. Hari ini kita mendapatkan eh, narasumber yang kedua dengan berbagai macam pengalaman di lapangan, praktik secara langsung, dan melahirkan banyak karya, yaitu Pak Adi Purnomo. Beliaulah. Uh, beliau lahir di Yogyakarta 18, 8 Agustus 1968 selanjutnya uh, riwayat pendidikan beliau, S1-nya di jurusan Arsitektur Universitas Gajah Mada kemudian pengalaman kerja beliau sampai saat ini yaitu di MAMO Studio Jakarta, dan sebelumnya banyak pengalaman di Biro-Biro uh, Arsitek, kemudian prestasi dan penghargaannya luar biasa banyak sekali Pak Momo pernah mendapatkan penghargaan yang terakhir dari Colorboard Design. Kemudian dari iAward juga khusus untuk wood depiction. Kemudian dari Future Art Screen Leadership Award juga beliau dapat. Jadi sangat banyak penghargaan dan prestasi yang beliau dapatkan. Selanjutnya Beliau juga concern pada material Ya, bahan bangunan, di mana kayu e, menjadi e, fokus beliau juga, kemudian ada batako dan bata. Kemudian juga di isu perumahan, beliau pada tahun 2012 itu e, tergabung pada Ruang Indonesia 2011 Pertanian dan Ruang Kolektif. Banyak juga e, pelatihan maupun e, studi yang pernah beliau ikuti, sampai di India beliau pernah mengikuti fragments mangrove arsitektur alliance Kochi di India selanjutnya kemudian proyek konservasi jadi sangat cocok dengan materi kita hari ini bagaimana kita mengimprove lingkungan kita beliau sudah berpraktek pada berbagai macam pengalaman di konservasi kemudian proyek-proyek sejak tahun 2001 2000 beliau sudah banyak sekali pengalamannya sudah lebih dari 20 tahun selanjutnya kemudian beliau juga pernah terlibat pada proyek di Borobudur ya ini apa nih proyek semua Serpong Cluster Muzet Master Planning Venezuelan Indah Kemudian tahun 2017 juga ada rumah tinggal Tunjung Biru. Jadi banyak sekali proyek-proyek beliau eh, yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu. Jadi untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada eh, Pak Mamo untuk menyampaikan materinya. Sekitar 40-40 menit Pak Mamo. Silakan Pak. Ya yeah, terima kasih. Uh, terima kasih sebelumnya saya minta maaf kepada uh, panitia penyelenggara juga kepada uh, 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 institusi arsitektur Universitas Lampung Mangkuraja karena sebetulnya saya itu tidak tidak mempersiapkan secara khusus uh, ini uh, dan saya tidak berhubungan secara langsung kemarin sebetulnya uh, uh, judul dari judul dari webinar ini sendiri apa. Jadi saya pikir yang akan saya sampaikan ini sebetulnya akan sangat mungkin tidak berhubungan dengan apa yang di, di ada di dalam judul ini. Moga-moga tidak mengecewakan uh, apa uh, peserta yang hadir hari ini tapi saya justru berusaha mencoba menceritakan sedikit uh, beberapa hal yang saya alami itu yang yang sebetulnya justru ini sama sekali ber berkebalikan dengan uh, apa yang disampaikan uh, Mas, aduh saya uh, Mas uh, Iya Mas, uh, maaf uh, apa namanya uh, berbeda sekali karena ini sama sekali sebetulnya uh, bukan pendekatan yang uh, dalam basis uh, teknologi atau komputerisasi kemudian untuk tapi lebih kepada Uh, saya ingin memperlihatkan sebetulnya satu exercise yang ketika uh, intuisi itu terjadi dalam satu proses desain yang berusaha berusaha me melihat uh, apa ya uh, berusaha melakukan observasi di sekitarnya begitu ya. Jadi uh, mungkin ini justru bisa dipakai sebagai perbandingan jadi ini sesuatu yang berkebalikan begitu ya sesuatu yang mungkin tidak akan eksak eh, tepat begitu ya eh, tetapi justru ya nanti kita coba bandingkan ya saya akan coba cerita dari dari eh, ini maaf saya akan loncat loncat eh, slide-nya eh, bolak balik share screen-nya begitu karena eh, saya tidak menyatukan dalam satu dalam satu ini ya dalam satu dalam satu file begitu ya uh, t -t tapi saya mungkin akan mencoba begini saya akan mencoba uh, saya itu punya ketertarikan untuk uh, sebetulnya me melihat satu kenyataan yang ada di sekitar dari uh, lanskap saya mendesain begitu ya apa background dari tempat saya mendesain itu, kemudian saya coba saya coba pelajari sebetulnya apakah ada peluang-peluang tertentu, apakah ada peluang-peluang tertentu yang kira-kira uh, kira-kira bisa memperkaya uh, apa ya uh, desain yang akan terjadi nantinya begitu ya. Jadi, uh, mohon, mohon maaf Pak Mamo. Ya, apakah ya. bisa di-share screen-nya? Iya, oke. Okay. Oh iya, iya, oke. Okay. Iya, silahkan uh, Pak Wawan di-share screen dulu. Iya, jadi saya mungkin mulai dari ini. Mungkin nanti saya akan loncat keluar, masuk lagi begitu ya. Uh, tapi saya akan coba memulai dari uh, kasus yang ini, misalnya. kasus yang ini. Jadi eh waktu itu ini di tahun-tahun berapa ya ini udah lama ya tahun 2000 2000 berapa ini? 2006 ya. 2006 itu eh, saya mencoba mengamati eh, tata cara membangun digital itu sebetulnya benar-benar yang yang apa ya cara memperlakukan beton begitu ya Be begitu banyak waste sebetulnya begitu banyak begitu banyak apa ya hal-hal uh, yang akhirnya tidak terpakai dan lebih lebih sering uh, akhirnya limbah-limbah uh, itu hanya berakhir sebagai misalnya uh, kayu bakar dan sebagainya begitu ya terus kemudian Berbeda sekali dengan uh, di negara-negara yang sudah maju dengan ini, mereka memperlakukan material beton ini dengan, dengan dengan sangat dengan sangat ini ya. Jadi saya mencoba memperbandingkan dari situ dulu. Kemudian ketika saya harus uh, saya harus membuat satu bangunan dengan dengan bahan beton, uh, waktu itu untuk teater Salihara karena ini kita kita mencoba uh, mendekatinya dari sesuatu yang paling paling real bangunan ini bisa dilakukan dengan cara apa sih dengan tenaga kerja seperti apa sih dengan dan itu kita coba dekati dengan ini dulu teater itu sebetulnya adalah adalah apa yang namanya persoalan akustiknya mungkin mesti mesti kita coba ketahui lebih dulu jadi ini beberapa yang kita coba lihat adalah Uh, satu tabel material yang yang kira-kira performance dari akustiknya uh, kita bisa perbandingkan satu sama lain begitu ya. Terus kemudian ketika kita harus memakai bata misalnya uh, koefensi, koefisiensi isolasi bunyi betonnya sendiri itu sebetulnya uh, sampai seberapa sih? Ini kita lakukan memang secara manual gitu, jadi tidak tidak ada komputasi yang yang cukup ini ya. Jadi Uh, sama sekali tidak ini tapi kita coba melihat dari situ uh, kita mencoba melihat bahwa uh, ada ada angka-angka tertentu yang kita bisa dekati dan kita akhirnya memutuskan untuk uh, memakai beton memakai beton karena tingkat isolasinya suara lebih jauh tapi persoalannya adalah dikembalikan ke tadi uh, bagaimana sebetulnya uh, uh, dia bisa menjadi lebih murah dia bisa menjadi lebih uh, apa ya, masuk akal untuk proyek ini ketika kita mencoba uh, membuat satu komponen yang paling terbuang itu adalah bekisting uh, sesuatu yang uh, apa ya namanya sebetulnya kita bisa perlakukan sebagai apa ya nah, di situ. Nah kita bisa lihat bahwa berapa persen ini testing ini mau, uh, Jadi kira-kira ada angka-angka tertentu yang sebetulnya begini. Kita bisa lihat bahwa dengan dengan memotong dengan memotong dengan memotong casting sebagai komponen harga, dia bisa membuat satu potongan itu hampir lebih dari sepertiganya. Saya pikir itu akan cocok dengan kondisi dengan kondisi proyek ini dan kemudian kita mencoba membuat satu studi sebetulnya dari bahan-bahan yang ada di sekitar itu sebetulnya kita sebetulnya bisa membuat sesuatu yang yang menjadi cerita bangunan ini tidak ya jadi apakah bahan-bahan ini bisa menjadi pengganti dari dari material material pembentuk beton tadi? sekaligus dia bisa menjadi satu cara menjadi satu cara apa baru untuk mengekspresikan permukaan beton begitu ya nah dari situ kita coba lihat secara teknis sebetulnya dia dia mempunyai kendala atau tidak sih sebetulnya karena kita coba simulasi dengan beberapa dengan beberapa cara waktu itu sangat sangat ini tapi kita mencoba melihat jadi dari dari sisi upah, dari sisi bahan, dari sisi uh, cara membangunnya nanti seperti apa sih? Jadi eh, kita mencoba membuat satu uh, simulasi yang ini sebetulnya sangat sangat uh, manual ya kita kita coba uh, dan ini sangat intuitif sebetulnya kita banyak sekali spekulasi terjadi di sini sebetulnya uh, ini kita mencoba me, membuat satu naungan dulu sehingga Sebetulnya ketika dia direkam sebagai sebuah proses itu, eh, ini adalah sebuah sebuah performance sendiri gitu ya eh, pem, apa, cara konstruksi dari cara konstruksi dari eh, teater ini sendiri gitu ya. Terus kemudian bahan-bahan eh, yang ada tadi sebetulnya selalu bisa dimanfaatkan kembali bahan-bahan yang menjadi begisting ini ketika nanti tidak sudah sudah dipakai begitu ya. Jadi kita kita memakai cornya itu lapis per lapis seperti itu begitu ya. Jadi sambil disimulasikan sebetulnya ada nggak ininya apa terhadap harga, terhadap upah, terhadap lama pekerjaan segala macam itu kita kita coba simulasikan ininya dengan harapan sebetulnya dia bisa membuat satu efisiensi sekaligus dia bisa menjadi satu Uh, sekaligus bisa menjadi satu uh, apa ya uh, uh, model uh, konstruksi yang dilakukan secara apa ya uh, secara uh, sederhana begitu ya jadi ini kira-kira uh, dikembalikan lagi ke dalam ke dalam uh, uh, ke dalam bangunannya seperti itu jadi seluruh aspek akustiknya uh, kita coba kembalikan dari 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 apa namanya bahan-bahan yang ada dan kemudian juga eh, bagaimana eh, pen, apa eh, perlakuan terhadap permukaan luarnya sendiri. Jadi kita waktu itu eh, mengusulkannya adalah kita bekerja sama saja dengan penjual eh, tanaman hias eh, yang dia akan selalu yang dia akan selalu memakai dinding bangunan ini sebagai sebagai lahan-lahan eh, hidupnya. Tapi kemudian seniman juga bisa membuat satu instalasi seni di di, di dalam permukaan bangunannya sendiri. Jadi ini kira-kira jadi sesuatu yang sangat sesuatu yang sangat apa ya secara sosial dia dia menjawab pertanyaan-pertanyaan uh, uh, tertentu di mana ide-ide uh, bahwa pihak-pihak uh, yang bisa bekerja sama itu bisa. Me membuat satu performance bangunan itu menjadi lebih lebih maksimal dalam hal ini tanaman tadi adalah untuk pendinginan bangunan begitu ya meskipun sebetulnya tidak terukur hal-hal yang ininya jadi waktu itu kita kita coba apakah bisa seperti itu jadi ini cara tata cara pendinginan bangunan dan tata cara dan tata cara apa namanya penangkapan air hujan dan sebagainya begitu ya. Jadi kita waktu itu mencoba uh, membuat sesuatu usulannya seperti itu. Akan tetapi sayang sekali ketika ketika kita majukan ke dalam uh, proses perizinan ternyata ada perubahan uh, GSP. Jadi seluruh bangunan dalam kompleks ini mundur sampai 17 meter. Jadi uh, ada ada bagian yang ternyata akhirnya harus kita sesuaikan dan kemudian proses ini tidak terjadi. Ini adalah salah satu contoh juga terhadap satu terhadap satu kasus yang kita mencoba apa ya kita mencoba mempelajari cahaya yang masuk ketika model-model bangunan yang ada di sekitarnya itu selalu menghabiskan seluruh sisi bangunannya kecuali bagian depan itu sebagai jendela begitu ya. Jadi dengan bangunan dengan rumah-rumah yang sebesar ini kita bertanya-tanya sebetulnya bagaimana performance udara dan performance apa cahaya bisa terjadi di situ. Jadi waktu itu kita coba coba membuat satu membidik satu membidik satu perkara itu adalah Bagaimana matahari melintas di, di dalam site itu sebetulnya ini e, sesuatu yang sangat sederhana ya setiap hari kita kita melihat matahari selalu terbit dari timur barat begitu kan ya e, tapi kemudian e, apa namanya ketika kita mencoba mempelajari e, hal ini gitu ya rumah-rumah e, di Jakarta itu sering sekali ditinggalkan waktu pagi sampai sore begitu ya dan ketika pagi sampai sore e, ketika pulang hari e, ketika banyak rumah-rumah itu yang menjadi perangkap panas betulnya. Nah, kita mencoba melihat sebetulnya dari waktu itu sebetulnya ada sudut-sudut matahari yang bisa bisa kita tangkap dan kita kelola begitu ya. Jadi waktu itu kita metodenya sama sekali bukan dengan dengan apa ya teknologi digital begitu ya. Jadi ini benar-benar sesuatu yang yang berkebalikan sama sekali dengan apa yang dalam ada dalam prestasi pertama tadi tapi kita benar-benar mencoba sesuatu yang sangat intuitif jadi mungkin mungkin sebetulnya hal-hal ini bisa dites apakah memang betul ketika 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 dilakukan dalam perhitungan-perhitungan yang lebih terukur keputusan-keputusan desain ini memang tepat begitu ya jadi tapi waktu itu yang kita coba yang kita coba temukan dari berbagai model yang kita kita apa namanya kita coba uji begitu adalah bahwa matahari pagi matahari sore kemudian matahari yang siang itu bagaimana caranya mereka bisa masuk tanpa harus memanaskan ruangan itu dengan 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 terlalu lama jadi dia harus bergerak bidangnya itu harus harus terus ini dan yang kita temukan yang kita pilih akhirnya dua per tiga lubang yang berorientasi terhadap matahari pagi satu bidang lubang yang berorientasi terhadap bidang sore supaya pemanasan ruangan itu bisa dilepas dengan lebih lebih cepat begitu ya logikanya seperti itu apakah betul atau tidak tapi kita coba melakukannya studi lagi dengan dengan apa namanya dengan sesuatu yang dengan market yang sedikit lebih besar begitu ya kita coba kita hanya berpatokan terhadap volume kita belum belum membuat satu program ruang sebetulnya waktu waktu membuat model ini jadi kita justru pengen tahu sebetulnya ketika ada rumah sekaligus galeri tempat koleksi lukisan owner ini itu bagaimana bisa diperlakukannya ketika kita mencoba menangkap matahari Supaya tidak memanaskan ruangan setiap saat, begitu jadi itu bagaimana ya? Sebetulnya, nah, akhirnya kita mencoba melihat ada satu pola-pola bayangan, ternyata yang, yang nantinya justru bisa kita pakai sebagai, bisa kita pakai sebagai apa namanya, memutuskan ruang-ruang tertentu apa yang menjadi apa ya yang menjadi fungsi tertentu jadi ini pada akhirnya ditemukan bahwa galeri koleksi lukisan justru harus berada di atas eh, paling kering paling eh, cahayanya paling lebih mudah merata kemudian yang di bawahnya adalah ruang-ruang tidur di paling bawah adalah ruang yang eh, punya sifat aksesibilitas bisa bisa dibuka untuk banyak orang, jadi kalau lagi ada tamu, lagi ada, lagi ada undangan-undangan yang agak banyak gitu dia bisa dibuka di situ sekaligus servis. Nah, dengan cara seperti itu kita lalu men mencoba melihat uh, di mana ada sirkulasi, di mana ada ini gitu ya. Jadi uh, ini dilakukan dengan cara yang yang memang memang uh, apa ya lebih old fashion gitu ya. Jadi terus kemudian kita juga waktu itu kalau semua bidang adalah beton apakah tidak menjadi lebih mahal atau bagaimana ya terus kemudian kalau kita harus mengurangi volume beton itu dengan cara apa ya kemudian dengan market struktur kita coba apakah memang ada peluang ketika kita melakukan betonnya dikurangi begitu ya apakah itu akan akan bisa mengurangi budget juga begitu ya? mengurangi biaya juga gitu ya nah kemudian kita juga melakukan satu studi terhadap bukaan-bukaannya. Jadi bukaan di atas itu apakah kita bisa kontrol melalui ininya ya, melalui persentase bukaannya ya. Yang jangan-jangan kita bisa atur atau jangan-jangan kita bisa ini. Dan ini dilakukan secara manual. Sebetulnya kalau ini dilakukan dalam satu komputasi desain apa komputer tertentu mungkin sebetulnya akan ditemukan variabel yang jauh lebih yang jauh lebih apa ya dan mungkin keputusan-keputusan desainnya tidak tidak jangan-jangan tidak mengarah seperti ini. Terus kemudian kita punya kesempatan untuk menguji lagi itu tadi alat-alat tadi jadi alat untuk menyaring cahaya tadi apakah memang betul sih? Eh, dia harus masuk dengan kualitas tertentu atau tidaknya kita membuat satu model yang lebih besar lagi apakah memang betul ya eh, terus kemudian uh, akhirnya akhirnya kita uh, sampai pada keputusan oke okay, kita uh, kita akan memakai ini kumpulan dari market-market yang sebagian dari market-market yang waktu itu kita kita coba uh, uh, pakai untuk mencari uh, keputusan desain begitu ya. Nah, desain jadinya sendiri sebetulnya sudah bergeser-geser sedikit karena uh, pada akhirnya uh, owner ini lagi ya, apa maksudnya ada beberapa eh, tambahan fungsi yang tiba-tiba harus disuntikkan dan itu tiba-tiba kita nggak kita nggak bisa mengubah apapun karena eh, konstruksi sudah mulai dilakukan. Jadi akhirnya yang kita pegang hanya bagaimana cahaya ini benar-benar bisa masuk secara eh, tidak harus me, tidak harus memanaskan ruangan, tapi dia bisa menerangi ruangan dengan 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 cukup dengan cukup uh, nyaman. Jadi di di mana setiap setiap apa ruang-ruang yang ruang-ruang yang uh, fungsional itu uh, sedikit lebih gelap dari ruang-ruang yang ada di void. Tapi void ini sendiri pun sebetulnya adalah cahaya yang terlalu selalu bergerak dan selalu terpantul. Gitu. Jadi ini ini cara untuk sebetulnya untuk mereduksi sebetulnya uh, uh, akumulasi panas dalam dalam bidang-bidang yang apa yang dilewati cahaya begitu ya jadi kira-kira seperti itu logika logika desain dari dari rumah dan galeri ini jadi kira-kira seperti itu tapi sebetulnya saya lagi lagi pengen membuat satu kontras lagi dengan saya coba menyampaikan ini tadi sesuatu yang secara secara apa ya secara intuitif gitu ya sebetulnya mencoba logis tapi uh, tapi ininya menjadi sangat intuitif uh, ada ada satu dua bagian yang saya coba atau mungkin saya coba loncat ke ini dulu saya coba loncat ke uh, bagaimana sebetulnya uh, bagaimana sebetulnya uh, suatu proses desain begitu itu tidak hanya dengan cara seperti ini tidak tidak hanya apa ya namanya tidak hanya bisa diterapkan untuk bangunan jadi sebetulnya saya waktu itu sebetulnya ini antara apa ya saya bukan bukan ahli untuk satu master planning atau situasi-situasi situasi yang berhubungan dengan uh, apa ya isu planologi dan sebagainya. tapi waktu itu saya diminta cepat-cepat untuk membuat satu studi apakah apakah memang betul uh, ini layak. jadi saya sendiri pun sebetulnya waktu itu ini saya coba lakukan se-se-yang se saya se-yang saya bisa ya. jadi itu waktu itu studi kemungkinan pemindahan lokasi kampus itu, itu sebetulnya. jadi kita mendapatkan data yang sangat minim kemudian kita mendapatkan apa namanya apa waktu yang sangat pendek jadi sebetulnya wah saya sebetulnya agak ragu-ragu waktu itu ini cukup bertanggung jawab atau enggak ininya tapi kita coba kita coba dengan dengan sesuatu yang sangat terbatas datanya begitu kita coba urai begitu ya. Jadi ada 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 persoalan-persoalan apa saja sebetulnya di 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 dalam apa namanya di dalam kemungkinan kawasan itu, gitu ya. Jadi ini saya coba lihat. Eh, maaf. Jadi kita mencoba sebetulnya yang kita khawatirkan waktu itu adalah apa memang betul apa eh, pemindahan lokasi itu adalah satu apa adalah satu solusi gitu ya. dan ya. apakah ada dampak negatif atau dampak ininya yang yang ini ya sebuah kota baru selalu kadang-kadang yang saya lihat selalu menimbulkan sisi bu, sisi sisi tidak eh, apa ya mengenakannya adalah kadang-kadang kita menjadi ada daerah yang justru tertinggal begitu ya ada daerah yang tiba-tiba jadi sangat ini di sekitarnya begitu ya dan ini kan sebetulnya pertanyaan saya terhadap kalau memang ada kalau memang ada satu kegiatan baru terutama ini sifatnya kan institusi pendidikan begitu ya ini apa apa dampak apa dampak apa positif sama negatifnya yang yang kita bisa yang kita bisa yang kita bisa pelajari di situ terlebih dulu. Jadi sebetulnya memang memang ada satu memang ada satu ini ya. Kau kawasan yang terus berkembang ini sebetulnya adalah pertanyaan bagaimana sebetulnya apa ya kita di daerah merah itu sebetulnya bahkan ini ini di luar dari kawasan yang kita bicarakan tadi ya. Bandung itu sudah menyerobot berbagai area di utara itu sampai ke area area yang sebetulnya kawasan bahaya tangkuban perahu begitu ya. Jadi apakah kita apakah kita akan akan mencontoh itu? Jadi sebetulnya yang yang kita temukan adalah bahwa ini kebun-kebun teh yang akan ada ini nasibnya lalu bagaimana gitulah. Apakah kita harus konservasi? Apakah kita harus ini? itu kita kita mencoba ini apakah sebetulnya kehadiran kehadiran satu pengembangan baru di situ harus seharusnya seharusnya membuat orang-orang yang ber, berpenghidupan di situ sebetulnya bisa bisa me, me, membuat apa ya jadi mendapatkan satu ini positif begitu ya jadi ini ini kita kita coba lihat apakah memang betul gitu ya ini ini punya punya ini punya apa namanya punya punya apa ya kemungkinan kemungkinan positif terhadap hal itu gitu ya jadi ini kalau kita lihat secara secara luasan ini memang sebetulnya sudah menjadi satu kota mandiri kota-kota kota yang benar-benar Uh, kalau kita bandingkan dengan Bogor sekalipun segala macam, begitu ya, bahkan seperempatnya kota Bogor lokasi baru ini. Jadi uh, ini benar-benar satu konsekuensi yang 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 ini. Kita coba kumpulkan, kita coba cross apa semua ini. Ini sangat cepet-cepetan dan kita nggak punya alat yang uh, apa ya. Ini tahun 2000 berapa itu. Uh, jadi benar-benar uh, sesuatu yang Uh, ini kita harus apa? Kita harus mengambil sikap apa? Nah, ada ada wacana pembanding waktu itu. Ketika satu kawasan berkembang menjadi uh, dari pertanian ke ke apa namanya ke industri begitu ya. Tiba-tiba sebutnya demografi uh, penduduk itu berubah. Kalau kita lihat dari pelajaran kabupaten bekasi ini ya. Jadi kemudian juga. Ada hal-hal yang tiba-tiba jadi di aspek lingkungannya itu juga juga ini. Nah, bagaimana kalau harus memindah hal ini, harus memindahkan satu harus memindahkan satu fungsi tertentu itu apa yang pertama kali kita harus lihat. Jadi sebetulnya 40 kilometer itu kan sebetulnya berapa ribu atau berapa puluh ribu sebetulnya anggota aktivitas akademika yang akan yang akan menjadi apa, terpengaruh di situ dengan jarak itu gitu ya jadi kita coba dari konsumsi energinya kemudian dari eh, dari penggunaan kalau mereka harus memakai apa kalau mereka harus memakai kendaraan umum kereta api atau kendaraan pribadi segala macam begitu ya jadi kita coba ini sebetulnya salah satu cara yang secara manual ini sebetulnya adalah adalah teknik komputasi juga sebetulnya melihat melihat statistik melihat ini kemudian kita coba proses mana mana yang ini tapi ini nanti kita justru saya akan coba ini bisa bisa menjadikan satu diskusi nanti di akhir jadi pendekatan yang seperti ini dengan pendekatan yang benar-benar semua semua hal kita pakai di ini apa ya keputusannya di komputasi begitu seperti apa sebetulnya ini benar-benar kita coba dari resume ininya sendiri pun sebetulnya oh ternyata apa yang harus kita pastikan di situ bahwa yang waktu itu kita lihat adalah jalur kereta api ternyata yang paling yang paling bagus untuk untuk menghubungkan kemudian juga dari ini tanah jadi tanah mana yang paling subur tanah mana yang paling enggak subur yang paling nggak subur mungkin sebetulnya yang paling padat konsentrasi bangunannya nanti yang paling subur nanti akan jadi konservasi lingkungan jadi ini ini kira-kira logika logika sederhana ininya kemudian dari penduduk setempat yang ada di sekitar begitu ya kira-kira mereka punya punya apa kemudian potensi aliran sungai di Jawa Barat itu banyak sekali anak-anak sungai begitu ya jadi kita harus lihat tangkapan tangkapan air apa yang bisa jadi ini ya yang yang bisa jadi potensi kemudian apakah ini semua gitu ya bisa menghasilkan energi bisa meningkatkan ekonomi segala macam begitu ya kita coba pelajari secara cepat cepetan sekali ini kita nggak punya waktu banyak gitu jadi ini ini sebetulnya saya memperlihatkan ini hanya untuk hanya untuk membuat satu kontras bahwa kalau kita melakukan hal seperti ini secara manual sebetulnya yang yang paling membuat jadi drive kita apakah satu konsep atau satu gagasan itu bisa menjadi ke arah yang relatif lebih benar begitu apa saja yang kita mesti apa ya masukkan ke dalam komponen-komponen pertimbangan gitu ya jadi nah ini ini kemudian kesimpulannya adalah bahwa kesimpulan cepat-cepat ya -cepat, ini eh, eh, kereta api kemudian eh, ada distribusi utamanya distribusi lokalnya sendiri dan terus kemudian eh, ketiganya menjadi kota sepeda kota kota mobil listrik gitu ya terus kemudian eh, saya akan skip yang ini karena ini 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 mungkin eh, spekulasi spekulasi yang sifatnya air itu bisa jadi nilai ekonomi apa segala macam begitu ya eh, tapi ini ini sebetulnya kalau kita bisa bantu dalam dibantu dengan sesuatu yang apa ya yang lebih ter apa ya eh, yang yang lebih dibantu oleh metode komputasi eh, digital begitu mungkin mungkin sebetulnya akan akan bisa lebih cepat gitu ya eh, jadi saya sebetulnya justru menunjukkan sesuatu yang kontras dengan apa yang jadi tema hari ini. Jadi yang ini kita lakukan benar-benar dengan dengan apa ya? Tapi tapi intinya adalah bahwa kita tujuan-tujuan dari tujuan dari konsepsi ini sendiri apa gitu ya. Ingin menunjukkan bahwa apakah memang benar kepindahan satu institusi pendidikan itu bisa memperbaiki nilai kehidupan masyarakat sekitarnya intinya itu sih sebetulnya jadi ini ini kita lihat jadi yang satu itu energi terbarukan yang satu itu tentang tentang perlakuan terhadap air kemudian dari situ kita bisa lihat nanti dia bisa menjadi pertanian yang intensif atau dia bisa menjadi apa namanya titik-titik tertentu untuk riset teknologi begitu ya, kemudian eh, eh, apa namanya eh, lahan lahan panel surya begitu ya, terus kemudian kita juga lihat secara nilai ekonomi itu nantinya ini saya coba sedikit yang kota ketiga itu adalah hutan konservasi sebetulnya karena yang paling paling apa ya paling paling harus dikonservasi eh, secara lingkungan sebetulnya jadi eh, hanya saja eh, ini saya skip saja. Jadi semua semua hal semua hal itu adalah apa namanya kita coba cross check gitu ya, secara ekonomi seperti apa. Terus ini resumenya itu sebetulnya seperti ini. Jadi dari dari potensi energi terbarukan itu sebetulnya bisa bisa berapa energi yang bisa dihasilkan dari uh, nilai produksi pangan sendiri bisa menghasilkan seberapa banyak Kemudian dari dari nilai ekonomi sendiri sebetulnya bisa uh, ini seberapa banyak dan nah ini yang kita coba uh, kalaupun ada satu kampus yang uh, harus berubah uh, harus berpindah tempat begitu uh, saya pikir dengan dengan membuat satu pendekatan seperti ini mestinya uh, sesuatu yang lebih lebih apa ya lebih uh, lebih akan bermanfaat uh, lebih akan menjadi punya koneksi dengan uh, masyarakat sekitarnya kira-kira itu jadi sebetulnya uh, saya masih punya waktu berapa lama lagi ya uh, masih ada lima menit Pak Oke, okay. saya coba tambahkan yang ini. Ini sebetulnya saya benar-benar sesuatu yang saya merasa ini. Mohon maaf ini salah kamar saya sebetulnya karena ini benar-benar bukan topik yang ini ya, bukan topik yang apa, yang sesuai dengan yang sesuai dengan apa namanya materi hari ini. Tapi saya coba begini. Eh ini belum belum share ya kita yang ada dan dan kemungkinan arsitektur bisa menjadi satu apa ya peluang jawaban begitu ya jadi ketika kita di Jakarta itu tujuh puluh persen tutupan lahan itu adalah rumah tinggal sebetulnya itu ketika kita berkontribusi terhadap terhadap apa membuat satu ruang hijau privat begitu ya akhirnya kita bisa bisa membuat satu ini ya ini ini sebetulnya ini lama saya mungkin ini agak saya ulang tapi intinya adalah begini intinya adalah saya ingin menunjukkan bahwa arsitektur dan kota segala macam itu sebetulnya punya kaitan punya kaitan seperti ini jadi kalau rumah-rumah ataupun bangunan tunggal itu kita ibaratkan sebagai sel sebetulnya kota itu mungkin kita bisa ibaratkan sebagai sebuah jaringan atau sebagai sebuah organ tubuh begitu ya. Jadi terus kemudian negara itu adalah ya keseluruhan tubuh kita gitu ya. Jadi ketika semua hal itu menjadi ketika semua hal itu menjadi sehat begitu ya itu keseluruhan dari tubuh kita akan sehat. Jadi ini ini sebetulnya karena saya melihat bahwa ada banyak sekali hal yang yang sebetulnya di di Jakarta itu eh, sangat apa ya, sangat eh, sangat banyak persoalan dan kadang-kadang eh, kita kehilangan cara untuk apa ya ikut ikut serta, ya ikut serta untuk memberi satu kontribusi. Jadi ini sebetulnya uh, yang yang saya lakukan waktu itu ini teori yang saya coba bangun tahun-tahun berapa ya ini 2000-2004 gitu ya 2000 sampai 2004 begitu. Ya. Jadi kalau kita membuat satu uh, desain yang mencoba berorientasi terhadap uh, menambah ruang hijau meskipun itu privat ya uh, iklim mikro kota itu mungkin akan 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 uh, uh, sedikit menjadi lebih baik gitu ya. Jadi di beberapa kota sudah sudah terbuktikan itu, tapi ini beberapa yang saya coba lakukan di masa itu adalah bahwa semua semua radiasi pantul itu kita coba sesedikit mungkin apa sesedikit mungkin untuk kembali ke atas dan terserap. Jadi bahkan tipologi tipologi bangunan di lingkungan padat pun di rumah-rumah yang padat pun kita bisa konversi benar-benar ini adalah satu mestinya sebuah tawaran tipologi yang yang baru untuk untuk apa, untuk bangunan atau rumah tinggal pada waktu itu ya tapi sekarang pendekatan seperti ini kan kebetulan sudah sudah lebih banyak dilakukan gitu ya jadi hal-hal seperti ini yang waktu itu saya coba itu. Uh, tapi ini semua adalah uh, sebetulnya kalau saya hanya saya memperlihatkan hal-hal yang jauh sebelum ini karena uh, mungkin nanti bisa ditanggapi bahwa kalau kalau ini sebetulnya dilakukan dengan teknologi yang ada sekarang dengan pendekatan uh, performatif desain yang seperti ditunjukkan oleh uh, di presentasi pertama tadi itu uh, sebetulnya bagaimana ininya apa apakah sebetulnya ada peluang untuk memperbaiki uh, apa pemikiran-pemikiran ini sendiri begitu ya uh, atau apa tapi intinya bahwa uh, apapun alat yang kita pakai apapun yang alat yang kita pakai gitu sebetulnya yang paling penting adalah apa sebetulnya misi sama visi kita gitu loh terhadap apa yang kita desain terhadap uh, apa uh, background terhadap persoalan-persoalan yang ada di eh, apa ya ya di tempat kita mendesain gitu ya itu 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 yang ingin saya sampaikan dari dari paparan ini sebetulnya jadi eh, mohon maaf kalau sebetulnya materi saya sama sekali tidak apa ya sama sekali tidak tidak berkenaan dengan dengan uh, apa dengan materi hari ini gitu ya dengan pembicaraan hari ini tapi saya coba cukupkan sekian semoga Semoga justru nanti jadi pengisi dari sisi sebaliknya, begitu ya. Saya kembalikan lagi waktunya. Terima kasih. Baik, Pak Mamo. Saya kira saya konfirmasi, ya Pak. Jadi, materi Bapak ini sebenarnya melihat dari sudut pandang yang lain, dan saya kira masih masuk pada topik permasalahan kita hari ini yang kita bicarakan. Jadi menarik apa yang Bapak sampaikan terkait dengan praktik nyata bagaimana desain arsitektur itu bermula dari studi bentuk dan kemudian dilahirkanlah apa fungsi bangunan yang menyesuaikan dengan studi yang sudah dilakukan. Menarik sekali apa yang Bapak sampaikan terkait juga dengan bagaimana waste dari apa backsting yang ada itu bisa dieliminir sehingga membentuk sebuah produk yang baru lagi dalam ide gagasan arsitektur. Jadi ini adalah salah satu eh, apa namanya topik yang untuk meningkatkan eh, perbaikan di lingkungan kita. Jadi eh, saya kira masih tetap masuk pak pada bidang topik kita dan ini sungguh menarik karena bapak melihat dari sudut yang berbeda. Jadi lengkaplah sudah apa yang kita bahas hari ini, eh, Dr. Mipta terkait dengan penggunaan teknologi simulasi dan sebagainya kemudian Bapak masuk pada konsep eh, takaran yang lebih praktik nah eh, maka eh, hasil dari performa bangunan kita eh, semakin eh, banyak dan bervariatif untuk kita ambil langkah dan strategi yang bagaimana yang harusnya kita lakukan sebagai perencana sebagai arsitek ke depannya eh, saya kira ini ada sudah apa ada beberapa pertanyaan yang masuk kita masuk ke sesi Tanya jawab. Ini ada dua penanya. Yang pertama dari Saudara Milki, juga untuk kedua penanya. Jadi mungkin kesempatan pertama saya berikan kepada Pak Miftah untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Milki ini. Saya bacakan dulu pertanyaannya. Ini terkait dengan kondisi di Kalimantan Selatan, Dokter Miftah, bahwa apabila ditautkan dengan program utama pemerintah untuk menuju lingkungan hunian yang handal dalam menghadapi bencana alam. Bagaimana penggunaan teknologi bahan dan teknologi bahan dan teknologi perencanaan serta pelaksanaan pembangunan arsitektur terkini dalam menghadapi masalah perumahan dan permukiman untuk menghadapi suatu potensi bencana alam dalam suatu daerah. Ini kasus yang ada di Kalimantan Selatan dengan batasan masalah adalah justru biaya pembangunan hunian mayoritas warga di daerah tersebut. Dengan kata lain dengan keterbatasan biaya dari calon penghuni langkah apakah yang dapat mereka tempuh dengan menerapkan penerapan teknologi arsitektur dan teknologi bahan dalam desain dan pelaksanaan bangunan hunian. Mungkin saya singkat saja inti dari pertanyaan Saudara Saudara Milki ini adalah kondisi masyarakat kita itu adalah ketika eh, eh, nih apa eh, capaian ekonominya masih rendah sementara kita membutuhkan eh, karya atau bangunan yang bisa performatif gitu jadi kira-kira bagaimana solusinya untuk menekan biaya pembangunan mungkin itu juga nanti ditujukan kepada Pak Mamo untuk pertanyaan dari saudara Mita silakan kami persilakan kepada Dr. Mita untuk eh, apa menjawab pertanyaan itu silakan Ya, uh, baik. Uh, terima kasih atas pertanyaannya. sangat menarik, dan uh, sebelum saya menjawab, saya ingin uh, memberikan uh, uh, apresiasi juga kepada uh, Pak Mamo tadi bahwa saya um, fully agree, uh, setuju dengan apa yang dikatakan tadi, bahwa um, digital tools itu uh, terlepas dari yang disampaikan bahwa itu agak kontras atau enggak, tapi uh, saya sepakat bahwa digital tools digital tools itu adalah hanya supporting uh, instrumen untuk arsitek. Jadi lagi-lagi uh, arsitek memegang peranan penting di situ. Uh, sama yang tadi saya sampaikan di slide awal bahwa ada alpha, beta, dan gamma uh, yang mana itu harus dikolaborasikan jadi nggak berat sebelah. Uh, dan um, terkait dengan terkait dengan eh, apa namanya pertanyaan yang ini, eh, ya eh, kayaknya bukan cuma di Kalimantan ya. Jadi setiap, saya rasa setiap kota eh, atau setiap lokal konteks punya eh, masalahnya masing-masing, eh, baik itu banjir atau apapun itu. Eh, hanya saja eh, terkait dengan eh, eh, ekonomi eh, apa namanya eh, constraint eh, dalam hal ini, eh, saya tertarik dengan satu konsep yang namanya eh, circular ekonomi. Nah itu. Uh, salah satu topik yang tiga tahun belakangan agak populer di uh, di Eropa. Uh, jadi sirkular ekonomi itu sebenarnya uh, apa uh, advance template-nya dari uh, recycle, reuse uh, dan uh, apa namanya reuse, recycle dan uh, ya 3 R itulah. Uh, tapi dia lebih uh, di, dia lebih uh, satu loop lagi, satu sistem lagi nah kalau arsitektur itu berarti hubungannya ke production and consumption jadi mulai dari penggunaan material itu kemudian eh, dimasukkan dalam database digunakan eh, dan akhirnya dibikin satu modular lalu nanti diproduksi lagi kembali jadi kita bisa hitung eh, kita bisa hitung setiap eh, waste nya berapa eh, terus setiap karbonnya berapa eh, jenis materialnya apa Uh, geometrinya seperti apa, uh, uh, apa uh, longevity-nya atau uh, umur dari si material itu seperti apa. Nah, uh, kalau sirkular ekonomi ini kita bisa uh, terapkan pelan-pelan, uh, saya percaya bahwa uh, setiap uh, desain atau apapun itu yang diusulkan oleh arsitek di daerah uh, itu bisa masuk ke dalam uh, apa namanya uh, uh, requirement dari orang-orang uh, kita, karena Uh, prinsipnya adalah simple sebenarnya jadi uh, sama dengan apa yang sudah di, tadi dipresentasikan oleh uh, Pak Mamo dalam beberapa proyeknya menggunakan sebenarnya sudah pada prinsip sudah menggunakan yang namanya circular economy karena uh, memanfaatkan uh, waste tadi beberapa uh, kalau nggak salah double casting kemudian dimanfaatkan jadi um, uh, apa namanya uh, akustik instrumen nah kurang lebih kayak gitu jadi uh, kita harus melihat Uh, uh, lokal konteks kita. Kemudian apa yang kemudian bisa kita create di situ hanya saja uh, kalau dalam sirkular ekonomi itu agak lebih ter database karena nanti kita bisa nanti kita bisa uh, 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 predik uh, lebih jauh lagi seperti apa geometrinya, seperti apa ininya. Dan saya rasa itu bisa sangat menekan uh, bisa sangat menekan uh, biaya dan mengefisienkan enggak uh, cuman waktu. Time, cost, dan juga effort uh, dari uh, arsitek itu sendiri. Um, saya rasa demikian, kalau baik. Saya... Terima kasih, eh, tanggapannya, Dr. Mipta. Jadi, eh, dua hal yang ditekankan eh, Mas Mipta. yang pertama adalah bagaimana eh, memanfaatkan barang-barang bekas untuk dimanfaatkan ulang, kemudian potensi lokal yang ada. Jadi, itu adalah solusi untuk eh, permasalahan ekonomi yang ada di... Kalimantan Selatan misalkan. Kemudian pertanyaan kedua, sebenarnya tadi untuk kedua penanya, tapi karena ini ada beberapa pertanyaan, saya loncat saja untuk pertanyaan selanjutnya ini kepada Pak Mamok dari saudara Hepri. Apa yang sudah disampaikan tadi sudah sangat menarik, terkhususnya tentang dampak buruk desain bangunan yang belum matang terhadap perencanaan. Sehingga menimbulkan dampak negatif. Lalu, bagaimana sikap kita ke depannya sebagai seorang arsitek untuk memperbaikinya? Ini untuk pertanyaan ke Pak Mamo. Jadi, kira-kira ketika kita gagal dalam proses perencanaan di awal, bagaimana kira-kira itu dijadikan evaluasi ke depannya? Mungkin itu inti dari pertanyaannya, Pak Mamo. Silakan dibantu untuk dijelaskan, Pak Mamo. Uh... Terima kasih, mohon maaf. Ini saya tidak siap dengan background <laughs> santai, Pak. Santai, sebetulnya ini ya. Jadi, eh, maaf, saya itu sering sekali sekarang hilang-hilang begini. Yang terakhir, kalimat terakhir tadi, inti inti pertanyaannya ya, sebetulnya. untuk memperbaikinya itu, Pak. Jadi, bagaimana kita selaku arsitek muda, katanya, untuk memperbaiki permasalahan ini karena sering eh, hasil rancangan kita itu berdampak negatif terhadap lingkungan. Iya iya. Sebetulnya begini, kalau kalau dari yang per yang sejauh ini saya ini ya sejauh ini pernah saya alami begitu ya. Eh, ini adalah bahwa kadang-kadang eh, kalau kita sebagai praktisi itu kan. Eh, larut ya larut ke dalam project gitu ya larut ke dalam ya ya persoalan di dalam project sendiri tapi kadang-kadang eh, saya lebih lebih mencoba untuk membuat seimbang gitu loh dengan kadang-kadang melihat keluar dulu gitu loh. jadi ada mestinya background tertentu dari project yang saya kerjakan ini terhadap eh, apa ya terhadap hal-hal eh, di sekitarnya setidaknya gitu ya atau kalau tidak terhadap, terhadap satu persoalan yang sedang kita hadapi bersama begitu ya jadi tahun-tahun awal dulu ya 2000 an begitu seperti ini mungkin belum belum ini jadi saya meyakinkan klien itu kayak seperti ini ya jadi sedikit demi sedikit sebetulnya ketika dari satu project ke project yang lain itu saya tidak serta merta apa ya menunjukkan uh, hal itu secara frontal begitu ya. Tapi saya coba di dalam satu detail sendiri tertentu kemudian di proyek berikutnya baru baru mulai lebih ini dan proyek yang ketika ada hal yang ketika ada hal yang apa namanya hal yang uh, bisa bisa dilakukan lebih besar begitu ya saya akan lakukan dengan lebih lebih uh, besar. Tapi intinya bahwa kita tidak bisa serta-merta uh, mengubah satu hal itu dari satu project, atau dari satu penelitian, atau dari satu ini, gitu ya. Jadi, uh, menjadi arsitek itu butuh nafas panjang, gitu ya. Jadi, kadang-kadang nafas panjang ini juga kita harus mengelolanya, karena pertama. Uh, ini ini saya bicara jadi praktis sekali ya. Pertama kita harus harus menyelamatkan praktek kita dulu itu. Itu kan supaya kita bisa ini. Tapi bagaimana kita sambil menyelamatkan praktek kita itu sambil sambil bisa terus ini. Jadi itu yang kadang-kadang membuat saya justru kayak tarik ulur ininya apa. Jadi kadang-kadang kalau dapat klien yang bisa terbuka begitu, saya akan masuk lebih jauh. Tapi kalau enggak ya, ya ya saya akan coba secara tersembunyi saya sembunyikan agendanya untuk masuk ke dalam ini di situ karena e, memang harus begitu karena e, di awal-awal itu -awal saya sering sekali tiba-tiba e, tidak jadi proyeknya karena loh kok saya jadi mikirnya ribet sekali ya jadi mungkin kalau e, saya bisa share ke teman-teman arsitek yang lebih muda yang ber yang berniat berpraktek gitu ya. Kita memang melakukan pendekatannya akhirnya harus harus pelan-pelan ya akhirnya kita memang nggak bisa serta-merta langsung jadi ini itu gitu ya tapi ini di pengalaman saya ya mungkin zaman sekarang udah udah bisa lebih berubah ya udah udah bisa lebih cepat. ya contoh-contoh contoh-contoh karya yang lebih lebih bisa punya perhatian terhadap lingkungan itu lebih lebih banyak saat ini gitu ya jadi mungkin klien lebih mudah diyakinkan juga tapi intinya itu tadi intinya adalah bahwa sambil kita menjagai praktek sambil itu tadi kita tetap men, men, menjaga apa ya arah pandang kita gitu ya jadi itu tadi yang mungkin eh, eh, Pak Mikta juga cukup sepakat dengan hal itu jadi apapun apapun yang ada dalam diri kita itu sebetulnya alat alat untuk jadi eh, Mas dari MVRDV kan juga bilang seperti itu jadi arsitektur itu sebetulnya hanya alat saja alat alat untuk kita Uh, apa jadi tergantung eh, kalau kalau kita mau mau punya niatan ikut berkontribusi memperbaiki lingkungan kita akan kita tentu saja pasti akan memperhatikan hal-hal di uh, apa ya yang ada dalam isu itu nah uh, intinya sih sebetulnya cuman membuat supaya takaran-takaran itu itu jadi masuk akal ke semua pihak itu aja sih sebetulnya kalau dari pengalaman saya jadi lebih banyak proyek saya yang juga pada akhirnya enggak terbangun karena saya saya buru-buru gitu buru-buru hanya mencoba menyampaikan agenda saya kan loh kan ini jadi mahal jadi misalnya begini loh kenapa kok kok kita harus ngumpulin air kok kita harus uh, uh, atau uh, atau mungkin kenapa kita harus convert ke panel surya? Kenapa kita harus ini waktu itu kan seperti eh, sulit ya. Tapi kalau kita bicara dari misalnya nilai ekonomi, oh eh, owner bisa punya initial cost sekian tapi ketika eh, apa eh, listrik PLN naik terus pada tahun kelima gitu kita sudah akan lebih murah pada tahun ke-10 kita sudah balik mungkin balik modal atau bahkan lebih cepat dari itu itu akan bisa diterima di di owner jadi mungkin kita harus mem, apa ya ini 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 jadi kayak semacam ini ya e, tapi moga-moga justru menjawab pertanyaan itu tadi secara praktis ya moga-moga e, menjawab ya Pak e, terima hey, kasih Pak Mamo terima kasih penjelasannya jadi pandai-pandai e, arsiteknya ya Pak untuk menyampaikan ke klien gitu kita melihat situasi dan kondisinya. Kira-kira kapan kita? <skiwa> ya, saya juga. Saya juga telat belajar kok kalau untuk itu terus terang saya telat belajar. Iya. Jadi itu memang skill yang mungkin tidak dipelajari di kampus ya Pak. iya <skiwa> iya. Saya pikir memang 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 pada hakikatnya kan kita tidak bisa apa ya. Mencari semua di kampus kan, gitu ya apa eh, pelajaran yang paling penting kan pada akhirnya seluruh proses kehidupan kita kan memang. Tapi ya. kampus kan eh, salah satu tempat yang kita tiba-tiba ada satu eh, apa ya pengembangan-pengembangan pemikiran yang bisa lebih apa ya bisa lebih subur begitu ya, lebih ke situ sih menurut saya. Iya, iya. Terima kasih Pak Mamo eh, penjelasannya. Jadi memberikan pencerahan kita praktik praktik yang sudah dilakukan Pak Mamo luar biasa tadi desainnya banyak sebenarnya ini masih ada beberapa pertanyaan cuma saya sudah di kode panitia waktunya sudah hampir selesai jadi mungkin saya merangkum apa yang sudah kita bahas hari ini apa yang disampaikan oleh Dr. Miftah bahwa dalam merancang arsitek itu bisa menggunakan berbagai tools yang bisa dipilih dalam strategi meningkatkan performa bangunan, salah satunya misalkan dari penggunaan simulasi. Kemudian, Pak Mamo menjelaskan secara praktik real di lapangan yang beliau alami, kemudian dilakukan studi hingga terbentuk sebuah karya arsitektur yang, saya kira, luar biasa karena berdasarkan studi dan pengukuran secara. Praktik Pak, ya, jadi ada market, kemudian market itu diolah, dibentuk dari berbagai macam alternatif bentuk, sehingga melahirkan sebuah karya bangunan yang bisa dipungsikan. Kemudian, dari pertanyaan tadi bahwa kita memang perlu juga memikirkan kondisi lokalitas kita, karena setiap wilayah itu memiliki karakter masing-masing sehingga solusi sebenarnya bisa kita pahami bagaimana kondisi lingkungan di tempat kita berada. Jadi arsitek memang harus turun ke lapangan melihat secara real bagaimana kondisi lingkungan di sekitarnya di mana bangunan itu akan berdiri. Kemudian ada alternatif lain, kita bisa mengurangi waste dari produk-produk karya arsitektur kita dengan memanfaatkan barang-barang bekas dan ini juga menjadi solusi dalam menekan biaya pembangunan. Kemudian yang terakhir adalah sebagaimanapun juga kita sebagai arsitek, kita harus melayani klien kita semaksimal mungkin untuk melahirkan dan tetap menjaga hubungan baik hingga karya itu bisa tercapai dan dibangun secara nyata. Tentu dalam proses itu kita sebagai arsitek, kita tidak bisa menonjolkan ego kita sendiri, kita harus bisa beradaptasi, kemudian memberikan penjelasan-penjelasan secara sederhana dan berkesinambungan sehingga klien kita bisa memahami apa yang kita inginkan bahwa membuat bangunan yang performance terhadap improvement gitu. Jadi saya kira itu yang menjadi hasil diskusi dan pemaparan materi hari ini. Terima kasih banyak kepada kedua pemateri kita, Dr. Miftah Farid Al-Kadri dan Pak Purnomo yang sudah meluangkan waktu pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak Bapak atas ilmunya. Semoga kita bisa lagi berjumpa di lain waktu untuk agenda dan kegiatan yang berbeda. Saya kira itu selanjutnya saya kembalikan kepada panitia. Saya akhiri wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya ada pembacaan doa. Kalau mohon maaf untuk seluruh peserta agar tidak kalau dulu karena kita nanti ada foto sesi bersama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya untuk memimpin doa pada hari ini bagi yang beragama Islam. Marilah kita mulai doa dengan membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin amin bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wafil a yuroti asara wakina zahabanar walhamdulillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya ada sesi foto bersama, dimohon untuk seluruh peserta mengaktifkan kameranya. Untuk sisi dokumentasi akan saya pimpin. Baik uh, dimohon kepada peserta untuk mengaktifkan kameranya kembali. Baik uh, akan saya mulai tiga dua satu. Oke tiga dua satu. Baik, tiga, dua, satu. Baik, uh, terima kasih. Uh, saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Akhirnya kita telah sampai di penghujung acara hari ini dan menjadi tanda rangkaian seri webinar SD 2021 telah berakhir. Uh, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber, moderator, dan juga peserta yang telah mengikuti rangkaian webinar ini dari awal hingga akhir. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang bertugas karena telah uh, menyelenggarakan webinar ini dengan sangat baik. Semoga ilmu yang didapatkan selama mengikuti webinar ini dapat berguna nanti ke depannya. Saya juga berharap webinar tahun seminar tahun depan AJ 2022 dapat dilangsungkan secara offline dengan keadaan kita semua sehat walafiat tanpa kekurangan apapun. Saya mewakili panitia yang bertugas mengucapkan mohon maaf atas kekurangan penyampaian kata dan juga perbuatan. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih panitia. Sampai jumpa. Terima kasih. Berikutnya. Terima kasih Pak Pur. Semuanya. Terima kasih. Senang. Terima kasih Dokter Miftah. Terima kasih Pak. Hai Kimdi. Senang.